Wijanarko Sulistyo Saya guru di SMK Negeri 1 Kuningan, Jawa Barat. Selama ini saya suka mengikuti kegiatan bincang desa yang diselenggarakan oleh Desa Aps karena materi-materi yang disampaikan menurut saya sangat mengena dan sesuai dengan sasarannya. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa penyajiannya itu ringan, mudah dicerna, sehingga sangat mudah dipahami dan bisa diaplikasikan e, sesuai dengan e, tingkatan kita lah begitu. Terima kasih, saya Supriyati dari Akademi Pertanian Yogyakarta. Apa e, tag lainnya luar biasa untuk saya bisa diterima oleh masyarakat, bisa menambah memperluas pengetahuan dan manfaat, apalagi saya seorang dosen sehingga memberikan bahan ajar, paling tidak memberikan contoh buat bahan ajar bisa ngambil dari bintang desa. Sehingga menurut saya perlu ditingkatkan terus ke depannya, apalagi ini yang mengelola anak-anak muda luar biasa. Pasti bisa dengan bisa, bintang desa. Nama saya Haris Rujianto, saya asal dari Sleman, Yogyakarta. Ya, saya rasa materi-materi yang disampaikan di acara bintang desa Sangat informatif sesuai dengan kondisi perkembangan pertanian pada waktu sekarang ini. Semoga acara bidang desa semakin baik dalam pelaksanaan kedepannya. Kemudian, untuk desa apps semakin dikenal oleh masyarakat. Desa App merespon keresahan masyarakat akan adanya kerawanan pangan di masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Desa App menghadirkan bincang desa yang biasa dikenal dengan bisa untuk mempertemukan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan para pemangku kepentingan dengan para petani, penyuluh, pendamping masyarakat, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia yang kami sebut dengan Sobat Desa. Bisa dikemas interaktif menggunakan platform media sosial setiap bulannya. Materi yang disajikan selalu up to date, solutif, aplikatif dan inspiratif di bidang agrokompleks. Para sobat desa selalu antusias mengikuti BISA sejak pertama kali dihadirkan pada bulan Mei 2020. Hal itu mendorong kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para sobat desa sesuai dengan moto kami, pasti bisa dengan BISA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam Kebajikan. Selamat pagi, sobat desa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Desa F mempersembahkan bincang desa edisi ke-43 dengan tema "Petani Mandiri dengan Produksi Benih Bawang Merah Sendiri". Dan hari ini akan kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa biasa. Yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Insinyur Endang Sulistianing, MSC dan Bapak Yuryanto. Nah, sebelum saya membuka acara ini, izinkan membacakan beberapa aturan nih selama acara Bincang Desa ini berlangsung. Untuk aturan yang pertama, acara Bincang Desa ini dapat disaksikan melalui tiga platform secara, uh, secara langsung yaitu ada Zoom, YouTube Agrisia Channel, dan Instagram dari @desaapps.ugm. Kemudian bagi Sobat Desa yang ingin bertanya bisa terlebih dahulu nih untuk menuliskan nama kemudian asal uh, asal itu bisa dituliskan daerah atau instansi lalu menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dan selanjutnya nanti saya akan membacakan pertanyaan tersebut atau nanti saya juga bisa nih mempersilahkan kepada Sobat Desa uh, langsung untuk bertanya secara langsung dan menghidupkan kamera serta mikrofonnya lalu yang ketiga untuk Sobat Desa yang ber Gabung melalui Instagram, mohon izin fitur komentar akan kami nonaktifkan. Dan yang terakhir nih, sebelum acara kita mulai, bagi sobat desa yang bergabung di Zoom, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, kepada sobat desa, mohon untuk menyalakan kameranya ya. Silakan, mungkin kepada yang bertugas. Baik, Sobat Desa bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita foto bersama sejenak ya sebelum acara kita mulai. Nanti akan kami foto beberapa sesi karena di sini ada beberapa slide ya. Oke, sudah open cam semua. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Slide berikutnya. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima, terima kasih. kasih. Nah, selanjutnya di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga nih kepada Sobat Desa yang sudah hadir di episode Bincang Desa kali ini. Dan Bincang Desa episode ke-43 hari ini mengangkat tema Petani Mandiri dengan Produksi Benih Bawang Merah Sendiri yang diselenggarakan oleh Desa EPS UGM. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Sobat Desa yang datang dari berbagai latar belakang, yaitu: ada Akademisi, ASN, Petani, Wira Swasta, Mahasiswa, PPL, dan Masyarakat Umum dari Aceh hingga Papua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kembali nih atas antusiasme dari Sobat Desa semua. Dan tentunya ucapan terima kasih saya juga kepada Sobat Desa tentunya karena sudah mau meluangkan nih, di pagi hari yang cerah ini uh, sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di acara Bincang Desa. Perkenalkan, saya Chandrika Nirajani yang hari ini akan menjadi moderator pada acara Bincang Desa. Bincang Desa atau BISA merupakan acara webinar dan pelatihan online yang diprakarsai oleh Desa Apps digital uh, yang memiliki singkatan Digital Extension Society for Agriculture Application UGM. Sebagai informasi nih kepada sobat desa semua bahwa hingga hari ini Bincang Desa telah terselenggara sebanyak 49 seri dan telah diikuti oleh lebih dari 15.000 sobat desa dari seluruh Indonesia. Tentunya Bincang Desa hadir nih dengan tagline pasti bisa dengan bisa. Desa Apps UGM juga mengembangkan sebuah aplikasi pertanian berbasis Android bernama Desa Apps yang tentunya dapat sobat desa semua unduh nih melalui Play Store. Sebagai sebuah aplikasi penyuluhan digital, Desa Apps itu menyediakan ruang komunikasi, diskusi, dan edukasi. Tentunya ini uh, bisa digunakan petani, penyuluh, akademisi, dan semua aktor di sektor pertanian agrokompleks ya. Bisa pertanian, peternakan, perikanan, dan uh, diharapkan tentunya aplikasi ini bisa membantu uh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di Indonesia. Desa Apps juga sudah hadir sejak tahun 2016 diperkenalkan pertama kali pada saat Dies Natalis ke-68 UGM. Untuk member Desa Apps uh, sendiri hingga detik ini mencapai lebih dari 15.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk informasi juga nih, Fakultas Pertanian UGM juga mengembangkan Lentera Desa sebagai media edukasi dan pelatihan online bagi para petani, penyuluh, dan penggiat di sektor agro dengan beragam topik seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Sehingga Sobat Desa semua nih bisa mengakses melalui website lenteradesa.id. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari menuju siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi nih kepada Sobat Desa semua. Yang pertama, sebagai persyaratan untuk mendapatkan e sertifikat, Sobat Desa wajib mengisi post dan mendapatkan nilai minimal 60. Namun sebelumnya, Sobat Desa perlu mengisi link daftar hadir terlebih dahulu ya, yang akan kami informasikan pada saat sesi diskusi nanti, dan kita buka sekitar pukul 10.30. Saya ulangin, uh, Sobat Desa Sebelumnya perlu mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang mana nantinya akan kami informasikan saat sesi diskusi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Link post test nantinya akan kami kirim ke email soba desa yang telah mengisi daftar hadir setelah acara ini selesai. Dan apabila soba desa tidak dapat uh, mendapatkan email uh, hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, mohon segera menghubungi admin kami di nomor 0813-2648-4132. Saya ulangin, uh, bagi soba desa yang tidak mendapatkan email uh, di mana mengakses uh, link post test soba desa semua uh, hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat segera menghubungi admin kami di nomor delapan satu kami beri batas waktu pengisian pos tes hingga hari ini pukul 7 waktu indonesia barat yang kedua nis Chandrika akan memberikan sedikit informasi terkait uh, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan bangga menyelenggarakan seminar nasional hasil pertanian sosial ekonomi tahun 2022 dengan mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan sosial ekonomi menuju pertanian yang efisien inklusif berdaya saing dan berkelanjutan. Acara ini menghadirkan keynote speaker yang sangat menarik, yaitu Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Deddy Nur Syamsi, Master of Agribusiness. Selain itu, hadir pula pembicara yang tidak kalah keren, yaitu dosen departemen sosial ekonomi pertanian Universitas Gajah Mada atau pakar di bidang pertanian yaitu ada Bapak Subejo SPM ScPhD dan duta petani milenial nih yaitu ada Mbak Jatuh Barmawati SP dan seminar kali ini uh, terseminar tersebut diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2022 yang artinya itu minggu depan ya mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan uh, dilakukan secara hybrid nih secara online dan offline Acara ini bersifat gratis nih Sobat Desa. Bagi partisipan yang ingin mengikuti secara online, tentunya bagi para Sobat Desa bisa mendapatkan e-sertifikat juga nih. Dan banyak benefit lainnya. Untuk info lebih lanjut terkait pendaftaran, Sobat Desa bisa langsung cek website di semnassosek.vaperta.ugm.ac.id atau melalui akun Instagramnya di @semnassosek.ugm baik. Karena tadi sudah memberikan banyak informasi ya terkait ada seminar, kemudian uh, sobat uh, bincang desa itu seperti apa. Kita akan langsung memasuki sesi materi pada hari ini. Yang mana bawang merah itu merupakan salah satu komoditas hortikultura penting di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi manusia, tentunya berdampak pada kenaikan permintaan atau konsumsi bawang merah itu sendiri. Sebagai konsekuensinya, perlu adanya peningkatan produksi. Untuk mendorong kemandirian petani terhadap pemenuhan kebutuhan benih bawang merah itu Petani dapat memproduksi benih itu secara mandiri loh Dan perbanyakan tanaman bawang merah dapat dilakukan secara generatif Menggunakan true shallot seed atau TSS maupun secara vegetatif menggunakan umbi bawang merah Dan untuk memproduksi benih berkualitas tentunya diperlukan teknis budidaya yang baik dan benar oleh karena itu, pada hari ini kita mendatangkan dua narasumber yang memang luar biasa dan ahli di bidang tersebut. Untuk itu, yang narasumber kita yang pertama ada Ibu Dr. Insinyur Endang Sulistyaning, C.M.S.C., yang mana beliau itu merupakan... Uh, Salah satu dosen di Fakultas Pertanian, beliau menempuh pendidikan sarjananya. Itu di budidaya pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, lalu S2 beliau uh, di SAGA University Japan, yang mana mendapatkan gelar Master of Agriculture Science, lalu S3 beliau itu di Kagoshima University Jepang yang mana mendapatkan gelar Dr. Uh, Doctor of Agriculture Science, dan pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian Universitas Gajah Mada. Untuk organisasi yang diikuti beliau yaitu ada pengurus peragi pusat, kemudian pengurus perhotikom DDI, dan, dan beliau memiliki keahlian khusus di mana agronomi dengan fokus komoditas hortikultura seperti sayuran, tanaman alium, atau bawang. Mungkin uh, saya mencoba menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Endang. Selamat pagi, baik. Uh, apakah suara saya terdengar dengan jelas, ya Bu? Ya, oke, okay. oke, okay, baik. Setelah itu, tadi kita udah ngecek nih, ternyata Bu Endang sudah ada juga, sudah hadir di sini, dan kita akan menyapa juga nih narasumber kita yang kedua, ada Bapak Jurianto, yang mana beliau itu merupakan petani bawang merah, salah satu petani bawang merah yang ada di Kabupaten Bantul. Beliau merupakan petani di Kabupaten Bawang Merah, di Kabupaten Bantul, yang sudah sukses juga nih. Mungkin saya ingin mencoba menyapa Pak Jurianto. Selamat pagi, Pak Jurianto. Selamat pagi Pak Yuryanto. Apakah sudah bergabung Pak Yuryanto? Oh, mungkin ini ya. Pak Yuryanto sedang ini ya sinyalnya kurang baik, mungkin nanti akan bisa bergabung dan menyapa kita berbincang dan saya mencoba menyapa kembali. Untuk itu, sambil menunggu Pak Yuryanto langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu saya persilahkan kepada Ibu Dr. Insinyur Endang Sulistianing si MSC yang akan berbagi pengetahuan nih seputar budidaya bawang merah yang baik dan benar untuk menghasilkan benih yang berkualitas. Apakah Bu Endang sudah siap? Ya, siap. Terima kasih, Mbak. Baik. Untuk itu, waktu dan tempat saya silahkan, Bu Endang. Uh, sebelumnya, izin saya share file -nya. Baik, Ibu. Sudah kelihatan Sambon, uh, ini sudah ibu. tapi ini belum view ya ada ada uh, selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> uh, ini Uh, tadi saya ngikut Mbak Chandrika gitu ya. Semuanya sobat desa gitu ya. Ah, maaf sebentar suara saya agak-agak eh, serak sedikit. Uh, di pagi yang cerah ini dengan semangat yang diberikan oleh Mbak Chandrika tadi ya. Uh, menyapa dengan semangat sekali ini. Saya ketularan semangat gitu ya. <guluh> Pokoknya Sabtu tetap semangat gitu ya. Uh, semangat untuk mencari ilmu. Kita diskusi bersama. Mungkin saya juga akan dapat pelajaran banyak dari nanti. Diskusi yang akan kita lakukan di acara Bincang Desa, gitu ya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba, ya, menyampaikan apa yang saya ketahui, walaupun tidak banyak ini nanti, ya, karena waktunya terbatas sekali, sehingga saya tidak bisa menyampaikan semuanya petani Mandiri dengan benih bawang merah sendiri saya ambil judul itu dari topik bincang Desa pagi ini e, Baiklah kita lihat di slide ini kalau e, saya pakai kursor ya jadi e, di tengah kita lihat foto bawang merah umbi gitu ya dan ini e, pasti menyenangkan untuk petani yang panen kemudian untuk ibu-ibu yang mau pakai untuk memasak di dapur gitu kenapa senang karena umbinya e, warnanya cerah gitu ya kemudian ukuran umbinya bisa dibilang e, besar gitu ya. nah dari e, umbi bawang merah yang e, selama ini e, sebelah kiri kita lihat ini bagian dari bumbu. Ya enggak? Jadi bawang merah dibutuhkan oleh hampir semua ibu rumah tangga e, untuk bumbu. Tapi kemudian ya e, peran bawang e, merah di Indonesia itu tidak hanya ke kiri. Gitu. Ini kalau dari saya ke kiri ya artinya apa tuh panahnya gitu ya sebagai bumbu dapur. Buk. Ternyata kemudian e, bisa juga mengarah ke arah kanan gini ke pasar. Ini saya cari coba cari foto karena saya lupa naruh file foto pasar Probolinggo. Jadi saya dapat ini ya dari internet. Pasar Probolinggo. Kenapa saya pilih pasar Probolinggo? Padahal ada pasar Brebes itu juga ya. pasar Probolinggo ini salah satu pasar yang uh, sudah mirip seperti market gitu ya. Uh, mini market itu. Tapi mini marketnya Marketnya khusus gitu, spesial. Karena apa? Isinya semuanya bawang merah. Dan karena saya juga pernah ke sana, saya lihat betul bagus gitu ya pasar ini, bersih itu di pinggir jalan. Jadi orang akan apa? Senang gitu ya, senang lihat berbagai macam jenis bawang yang ada di situ dan bisa untuk umbi konsumsi maupun umbi tadi nanti yang akan kita arahkan ke umbi benih atau benih dalam bentuk umbi gitu ya. Jadi yang semula sebagai bumbu, hanya bumbu dapur, kemudian masuk bergerak menjadi komoditas agribisnis hortikultura, terutama di bawang gitu ya, salah satunya bawang merah itu. Nah, agribisnis bawang merah ini kemudian berkembang, gitu ya. Yang semula menjadi hanya utama untuk ubi tujuan konsumsi uh, bumbu dapur untuk ibu rumah tangga. Tapi sekarang berkembang bumbunya da, bu, bumbu dapur ini tidak hanya untuk rumah tangga, tapi bumbu dapur untuk industri, gitu. Ubi konsumsinya ini untuk industri. Industri kita banyak ya yang menggunakan uh, bawang merah sebagai bumbu. Salah satunya misalnya Mie, ya. saya nggak mau nih nyebut Apa itu merek? Nanti dikira promosi gitu ya. Mie gitu ya. Berbagai macam mie, merek tah, yang merek ya apa? Mie kita di Indonesia itu hampir semuanya menggunakan uh, bumbu yang uh, blend gitu ya. Sudah jadi, jadi bisa dibayangkan, umbi konsumsi yang tadinya level di rumah tangga sekarang sudah menjadi bumbu untuk industri. Dan itu tidak bisa atau belum bisa digantikan oleh bawang lain. Walaupun nanti akan saya ceritakan ada saudaranya gitu ya. Nah berikutnya agribisnis yang berkembang yang kemudian seiring waktu adalah umbi benih, umbi yang menjadi benih bahan tanam. Sehingga ada dua aspek di sini agribisnis bawang merah, umbi untuk konsumsi dan umbi untuk benih. Nah di sini Dua dua aspek ini dua aspek umbi posisi umbi ini ini kemudian menjadi eh, apa hal yang penting di Indonesia pentingnya tidak lagi hanya karena level rumah tangga tapi sudah pada level eh, kestabilan ekonomi Indonesia yang di sini akan sangat mempengaruhi harga jual. Dan harga beli gitu, harga jual berarti yang menjual kan petani, kan? Ya. Petani di sini akan mendapatkan eh, apa dampak ya? Kalau dia, kalau eh, harga jualnya tinggi, pasti untung banget petani ya kan? Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan harga beli, itu siapa? Konsumen, ibu rumah tangga atau industri yang membeli itu. Jadi ada keterkaitan antara harga jual dan harga beli. Apalagi contoh sekarang gitu ya harga jual tinggi, harga jual konsumsi tinggi, umbi konsumsi tinggi. Beberapa minggu yang lalu atau bulan ngasih di bulan Mei gitu ya. Harga jual umbi konsumsi, umbi konsumsi itu mencapai kalau tidak salah itu di atas 50.000. Ya enggak di atas 50.000. Walaupun sekarang sudah mulai turun gitu ya, karena mulai banyak yang panen gitu. Tapi kemudian dampaknya apa? Salah satu, salah satu yang berda... tadi kan harga jual kemudian harga beli di konsumen ya. Artinya kalau petani menjual lima puluh ribu, maka harga di konsumen menjadi lebih dari lima puluh ribu, sesuai dengan pasar rantai pasar. Tapi kemudian dampaknya ada pada harga beli dan harga jual umbi benih itu sangat terpengaruh karena nggak mungkin harga umbi konsumsi misalnya lima puluh ribu harga umbi benih lima puluh ribu itu nggak mungkin pasti di atasnya kok saya bisa bilang pasti gitu kenapa karena untuk menjual umbi benih itu harus ada perlakuan yang perlakuan ini membutuhkan waktu ya jadi ada apa kalau ada delay gitu ya ada tertunda gitu ada ada penjualan yang tertunda pada umbi itu untuk menjadi benih. Nah, tertundanya itu kalau dalam uh, aspek, anu ya, dalam aspek uh, ters, apa tuh, biasanya uh, apa? Benih itu siap untuk untuk ditanam itu minimal dua bulan. Nah, kenaikan harga harga ben, apa kenaikan umbi untuk menjadi benih itu didasarkan pada delay tadi gitu. Mundurnya waktu yang dua bulan. Mundur waktu dua bulan itu eh, berdam, apa kenapa naik itu karena umbi itu mengalami penyusutan gitu. Nah penyusutan itu kan merugikan petani istilahnya dari sisi produsen ya. Maka kemudian eh, apa namanya implikasinya gitu ya karena ada penyusutan berat umbi atau bobot umbi maka implikasinya dimasukkan ke harga umbi tadi sehingga harga umbi benih menjadi lebih tinggi nah ini yang kemudian kalau harga benih umbi harga benih yang bentuknya umbi dari bawang merah itu lebih tinggi otomatis apa biaya produksi budidaya bawang merah juga ikut naik nah itu implikasinya yang sangat signifikan gitu ya sangat uh, nyata gitu kita lihat berikutnya uh, untuk menjadi petani mandiri dengan cara memproduksi umbi yang akan menjadi bahan tanam sehingga menjadi umbi benih maka uh, kita perlu melihat uh, kronologinya gitu ya selama ini dalam budidaya bawang merah Hampir semua di semua lokasi pertanaman bawang merah ya di Indonesia itu pada umumnya menanam bawang merah untuk umbi konsumsi. Jadi memanen umbi untuk tujuan konsumsi. Padahal untuk umbi benih itu eh, apa, dianjurkan ya dari dari sisi apa namanya teknologi benih itu dianjurkan eh, memakai umbi benih itu yang diameternya lebih kecil dibanding umbi untuk konsumsi, jadi sekitar satu setengah sampai dua setengah ton dan itu dengan ukuran umbi diameter segitu maka bisa diperkirakan per hektarnya butuhnya satu ton atau seribu kilo. Nah kita kita uh, pasti menanam kalau dari umbi itu kan satu umbi per lubangnya, ya kan? Nah satu umbi per lubang itu kemudian tergantung dari varietasnya, jenisnya. Katakanlah saya ambil rata-rata gitu ya. Satu varietas bisa menghasilkan 9 sampai 12 umbi, jumlah umbinya. Artinya apa? E, pada panen itu karena satu rumpun, eh, satu lubang tanam dari tadi satu umbi menjadi 9 sampai 12 umbi, maka produks, produktivitasnya per hektarnya akan menjadi 9 sampai 12 ton per hektar, yang tadinya satu ton waktu awal nanam tapi kemudian panennya menjadi 9 sampai 12 ton per hektar. Apa artinya itu? Artinya ya untung kan? Petani itu sangat untung toh, menanam satu umbi menjadi 9, satu umbi jadi 12. Pasti untung gitu. Untung dari sisi materi, material berkembang kan materialnya. Nah, kalau di sini biasanya yang terjadi kemudian dari panen itu satu umbi akan disisa per perlubang tanam ya satu umbi akan disisakan untuk e, benih dengan cara apa mensortir umbi yang kecil ya. kemudian sisanya itu yang dijual betul ya. enggak? maksudnya ya. begitu ya nah dengan mensortir hanya me, menyisakan satu umbi per lubang tanam untuk benih yang terkecil apakah itu dikatakan sehat itu ya saya tulis di sini apakah benih itu sehat apakah itu hasil pertumbuhan terbaik Apakah itu juga kemudian tadi berasal dari varietas yang dipakai itu unggul? Pertanyaan-pertanyaan itu harusnya kemudian menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh petani bahwa mengambil bagian dari umbi yang dari rumpun tadi, kalau itu paling kecil dari sisi ke ilmu apa sisi pertumbuhan tanaman sebetulnya paling kecil itu eh, apa eh, pertumbuhan yang terlambat gitu ya jadi umbinya itu terbentuk terakhir dapat makanannya tidak tidak mencukupi sehingga bentuknya lebih kecil. Itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Umbi yang lain besar besar, ya kan? Nah, kita mulai dari mengenal varietas bawang merah di Indonesia. Ini sebagian saya cari, coba cari di internet karena saya nggak punya foto sendiri eh, tentang masing-masing umbi varietas ya. Jadi ada Bima Brebes, Katumi, Trisula, Pikatan, Pancasona, dan Mentes. Kalau kita lihat produktivitas berdasarkan SK Kementan ini deskripsi ke varietas maka bima berbes itu punya 9,9 ton Katumi 8 sampai 24 ton Trisula 6,5 sampai 23 ton pikatan 6 sampai 23 ton pancasila eh, pancasona 6,9 sampai 23 ton mentes 7 sampai 27 ton artinya eh, potensi Ya, potensi maksimal yang paling tinggi maksud saya ya dari varietas ini bahkan bisa mencapai di atas 20 ton per hektar. Sekarang kalau dilihat data statistik produktivitas bawang merah nasional per hektar itu di angka 10 ton. Jadi kalau ada yang 20 tadi baru separuh gitu munculnya gitu ya. Nah ini saya ingin promosi sedikit gitu dari pekerjaan saya ada varietas baru yang baru kita daftarkan dari UGM melalui varietas pertanian, itu ya. Namanya Gamapa gitu. Saya kita beri nama Gamapa gitu. Gajah Mada bawang merah gitu ya. Tahun 2021 baru didaftarkan tapi belum dilepas. Nah ini produktivitasnya 16 sampai 19 ton gitu. Seperti ini, habis itu karena belum selesai untuk dipanen umbinya. Jadi, daunnya cukup bagus, gitu ya. Anaknya banyak, jadi kalau 16 ton, berarti kan bisa mencapai jumlah umbi itu mencapai sekitar 12, 10, 12 umbi, gitu ya. Jadi, ini nanti mudah-mudahan itu bisa di manfaatkan oleh petani ya, terutama untuk dataran rendah karena varietas ini masih utama untuk penggunaan di dataran dataran rendah, terutama 500 meter dari permukaan laut ke ke bawah gitu ya. Dataran tinggi belum kita coba gitu Nah berikutnya, ini contoh saja. Tadi yang deskripsi sudah saya sampaikan. Contoh ini ada di eh, trisula misalnya. Ini juga di, sangat dikenal trisula di Indonesia. Contohnya kalau trisula di sini. Jadi dengan deskripsi ini Bapak Ibu semua akan bisa mendapatkan ciri-ciri dari varietas unggul yang akan kita pilih. Kalau nanti akan kita kembangkan di suatu daerah karena tidak setiap daerah itu cocok untuk semua varietas gitu ya. Jadi coba sekali-kali kalau Bapak-bapak atau Ibu petani gitu ya ingin menanam cobalah sekali ke internet eh, lihat deskripsinya itu akan sangat membantu bagaimana eh, merawat ya atau membudidayakan fartas itu dengan optimal gitu. nah kemudian untuk produksi eh, benih umbi sendiri ini bagian dari benih hortikultura yang memang dimungkinkan untuk menjadi benih karena untuk bawang eh, merah pada umumnya akan berkembang biak dikembang dikembang, dikembang biakkan dengan bagian dari tubuhnya gitu yang bisa bersi, uh, bagian dari vegetatif yaitu umbi-umbi uh, itu masih bagian vegetatif ya jangan salah kemudian ada yang mengatakan itu kalau mudah pengisian umbi itu generatif itu bukan umbi itu masih vegetatif kalau generatif ya namanya generatif di sini biji keluar bunga dulu untuk membentuk biji gitu dan fase itu uh, terjadi setelah pengisian umbi fase generatif itu terjadi setelah pengisian umbi, karena banyak yang nanti e, apa bingung gitu salah, karena ada beberapa pusaka yang di internet bisa e, online dibaca bahwa pengisian umbi itu fase generatif itu akan salah gitu ya. Kenapa dampak ini akan akan e, mempengaruhi bagaimana penanganan e, bahan tanam dari umbi dan biji beda gitu ya. Jadi untuk saat ini saya masih akan menyampaikan yang dari benih. Yang lain PR gitu ya. Jadi karena ada PR nanti bisa, oh mau, -mau ngaruh lagi ketemuan lagi sama aku Indang gitu ya. <laughs> e, bawang merah sedikit e, saya sampaikan tadi punya so, punya saudara. Saudaranya namanya onion gitu. Yang kita itu namanya bawang bombay. Nama ilmiahnya sebetulnya hampir sama spesiesnya alim sepa, Tapi yang membedakan adalah grupnya. Bawang merah masuk agregatum grup, Onion itu masuk di Onion group. Kenapa agregatum? Karena bawang merah di sini bisa membentuk umbi lebih dari dua, Gitu. lebih dari dua. Kalau bawang bombay ada yang bisa pecah menjadi dua, tapi rata-rata cuma satu. Sehingga aspek ini yang kemudian membedakan jenis bahan tanamnya. Karena bawang bombay itu pada umumnya single, salah satu umbi. Kalaupun pecah cuma dua, maka tidak pernah umbinya itu menjadi bahan tanam. Kenapa? Bayu rugi kan. Oh, panennya satu apa dua ditanam satu, yang satu dijual kan untungnya enggak banyak. Dan lagi itu ukurannya besar, umbi besar. Kalau umbi besar ditanam akan banyak kendala. Gitu. Apa enggak tumbuh? Ya mungkin bisa tumbuh ya. Kecuali nanti ada ada apa? kultivar yang sifatnya long di gitu. Fotoperiodenya tinggi, panjang itu enggak bisa saya teruskan kemudian untuk produksi benih dari umbi gitu tadi nanti ada yang bingung tadi bunda ngomong di depan pokok produksi umbi benih sekarang benih umbi gitu ya ini produksi benih tapi bentuknya umbi vegetatif maka punya kelebihan yaitu pertanamannya akan relatif seragam populasinya itu punya genotipe yang sama dari karena tetuanya sama Klon istilahnya kan itu bagian dari vegetatif sama ya Kemudian mudah ditangkarkan dan keseragaman dalam popula populasinya pertumbuhannya itu juga seragam. Tapi kelemahannya juga ada dari umbi itu. Adanya masa dormansi 2 sampai 3 bulan atau istirahat istilahnya orang ya mengatakan istirahat itu. Bawangnya juga ternyata perlu istirahat ya setelah kerja keras itu bertumbuh di lahan ternyata istirahat di disimpan. Disimpan di mana? Di gudang atau nanti di Tempat yang memang disediakan untuk penyimpanan di dalam rumah. Jadi kemudian kok tadi kan perlu disimpan, tapi kok di bawah tidak tahan disimpan gitu, tidak tahan disimpan dalam waktu yang lama. Jadi disimpan 2-3 bulan untuk membuat embrionya itu siap untuk tumbuh, tapi kalau kelamaan rusak, nggak bisa disimpan lama, nggak bisa lebih dari lima bulan, gitu ya, nggak bisa. Tapi nanti kalau biji bisa kemudian perlu perawatan intensif terutama juga pada waktu menyimpan di masa dormansi perlu gudang atau perlu tempat untuk menyimpan nah saya saya nggak bisa bahas detail di sini ya karena waktunya juga dikatasi kemudian untuk panen yang perlu diperhatikan untuk panen benih yang dari umbi ini masaknya harus fisiologi ya, sehingga siap panen itu biasanya itu eh, mundur dari eh, waktu panen untuk umbi tujuan konsumsi kalau misalnya untuk konsumsi itu bisa panen 60 hari, maka untuk benih, umbi yang untuk benih itu mundur seminggu sampai 10 hari, gitu, supaya masa fisiologis. Nanti ada apa? Ada kaitannya nanti dengan yang waktu penyimpanan tadi ya. Cari ciri yang lain, misalnya di leher umbi di atasnya itu sudah mulai lemah gitu, tidak kencang lagi. Kemudian 70 sampai 80 daun itu sudah mulai berwarna kuning. Kemudian di apa di bagian umbi itu sudah mulai ada yang menyembul ke atas ke atas permukaan tanah sebagian dan warnanya merah ya kalau memang varietasnya cenderung warnanya merah violet gitu merah ungu dan kemudian daun mulai rebah kuning dan rebah gitu ya. Nah, untuk produksi budidaya bawang Merah yang umbinya menjadi benih, sifatnya mandiri dari petani. ini Dengan catatan mandiri petani, ya, ini eh, saya beri catatan tidak bisa dijual, sebetulnya. Tapi untuk diri sendiri, boleh. Kenapa tidak bisa dijual? Karena ada persyaratan yang dipenuhi, jika umbi itu akan dijual, ada persyaratan lagi nanti, termasuk apa sertifikasi. Sebetulnya. Nah, sertifikasi umbi yang menjadi benih nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan sebelum tanam itu ada. Jadi lahannya harus bagaimana, kondisi lahannya bagaimana itu harus ada. Kalau nanti panennya itu harus dijual. Jadi nggak bisa, memang nggak bisa terus. Oh saya mau jual di Sumatera tapi panennya apa adanya gitu nggak bisa ya. Jadi harus ada sertifikasi. Nah yang saya sampaikan ini mandiri karena untuk kebutuhan petani itu sendiri. Kalau nanti memang produksi benihnya sudah melimpah banyak, mau untuk dijual karena sudah mulai Masuk ke ranah ketahanan benih, gitu ya, misalnya ya. Nah itu boleh. Nanti mendatangkan BPSP untuk sertifikasi lahan dan hasil panennya, panen benih, umbi untuk benih. Namun saya sampaikan ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petani yang akan mandiri benih. Sebagian ya, sebagian karena ini nggak mungkin disertakan semua. Yang utama adalah begini, pengaturan jarak tanam atau ruang tumbuh dari tanaman itu karena selama ini kan petani me memilih benih itu dari budidaya bawang merah untuk umbi konsumsi yang jelas pasti jarak tanamnya akan dibuat atau ruang tumbuhnya itu eh, apa istilahnya luas ya luas itu sementara kalau untuk eh, apa untuk benih umbinya untuk untuk benih itu ruang tumbuhnya jangan di jangan diperluas tapi harus di persempit di sini ada ketentuan nanti kerapatan populasi ini ini saya contohkan ini ya saya contohkan di sini dari peneliti Balitsa Iguna et al tahun 2013 ini salah satu saja ada beberapa referensi nanti bisa dipakai tapi ini yang ter, yang terdekat tahunnya ya ini mengatakan kalau kerapatan 100 tanaman per meter persegi, jadi sekitar jarak tanam kalau boleh saya pakai, anu ya pakai jarak tanam itu eh, mestinya ini de, jarak barisnya 20 di dalam baris itu bisa 5, itu bisa bisa diganti sih misalnya jarak barisnya yang 15 itu ya, tapi nanti dalam eh, dalam barisnya itu lebih longgar, tidak 5 gitu, misalnya jadi 7. Gitu. Kalau 10 kan cuma 150, 15 ya, 15 itu kan 6, 6 baris. 6 kalau dalam baris itu 10, kan ada 10, 10 kali 6, 90 cuma 90 nggak ada 100. Jadi jarak tanam dengan 100 tanaman per meter persegi itu bisa dicoba misalnya 20 dalam barisnya 5 gitu. Nah kalau seperti itu maka ternyata kemudian didapatkan, ada, sebenarnya kan ada perlakuan ya, ada perlakuan yang yang lain di, di Wiguna et ini, tapi yang didapatkan umbi terkecil dengan ukuran satu setengah senti diameternya atau 14 mm, meter itu pada pengerabatan 100 tanaman per meter persegi dan itu kemudian didapat untuk untuk uh, plot 2 meter persegi jumlah umbinya 1190 atau 1200 umbi dengan bobot mencapai 7 kg ya, per apa tuh per 2 meter. Jadi kalau per meternya tiga setengah kilo. Nah nanti kita akan lihat hitungannya ya. Ini 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 dari Balica. Kemudian untuk pupuk yang dipakai di situ oleh Wigunato itu, itu lebih rendah dari pupuk untuk produksi umbi konsumsi. Yang dipakai itu 200 kilo urea, 200 kilo SP36, 200 kilo KCL, 500 kilo ZA. Jadi dibandingkan untuk apa namanya untuk dosis umbi produksi umbi konsumsi itu lebih rendah. Nah, lebih rendahnya seberapa? Memang kemudian perlu kajian sesuai dengan kondisi tanah sebetulnya ya. Kalau tanahnya subur, mestinya tidak sebesar itu, menurut saya ya. Kenapa menurut saya? Karena saya coba juga ini saya contohkan. Kok mau ya? Sebentar ya. Nah, ini contoh nanti dengan Pak Yuryanto ya Pak. Nanti juga bisa. Uh, dilihat ini karena saya belum sampaikan ke Pak Yulianto di naungan di Imogiri karena data itu masih diolah dan ini kebetulan sudah ada saya dapat sebagian datanya. Jadi demplot di, di Imogiri kita lakukan pupuknya adalah uh, pupuk dasar pupuk kambing 6 ton per hektar pupuk susulan itu hanya NPK. Jadi uh, bentuknya sudah majemuk. NPK mutiara 16-16-16, dosis 500 kilo per hektar. Ya. Jadi lima eh, apa? Hanya sekali gitu ya. Kemudian pupuk susulan kedua itu dengan eh, foliar dengan KCL 5 gram untuk 5 liter per eh, 2 meter persegi. Jadi tidak banyak, hanya tambahan saja tapi foliar gitu ya. Jadi di sini kita pakai 500 kilo untuk eh, NPK ya. Ini NPK. Jadi tidak yang tunggal tadi. Nah, dengan di, di, jarak tanam 20 cm kali 5 cm, jadi 100 tanaman per 1 meter persegi, maka didapatkan hasil umbi jumlah umbinya per meter persegi itu 604 umbi. Berat kering apa askip itu berat kering jemur ya, di jemur matahari itu eh, 1.200 atau 1,1 kg. Ya, 1,1 kg dengan diameter umbi yang tadi ini lebih lebih eh, besar sedikit 2 sampai 2,28 dan ini masih dalam eh, apa dalam ketentuan umbi bagus untuk umbi benih gitu karena untuk umbi benih itu sebetulnya kan dua eh satu setengah sampai dua setengah sebetulnya ya tapi ini masih masuk jadi masih bag, masih sesuai untuk umbi benih nah kita lihat hitungannya ya kalau dalam budidaya bawang merah yang untuk apa tujuan untuk konsumsi, itu kan kita butuhnya satu ton atau seribu kilo umbi benih. Maka eh, eh, lahan yang diperlukan, jadi mau-mau menanam satu hektar untuk konsumsi. Maka berapa yang dibutuhkan eh, umbi benih untuk dibuat sendiri, gitu maksud saya, di lahan itu. Maka hitungannya, eh, Tadi kan kebutuhannya kan satu ton, seribu gram, seratus eh, seribu kilo. Kalau jadikan gram kan satu juta gram dibagi tadi ya per meternya kan dapatnya seribu seratus enam puluh satu gram. Maka eh, diperlukan delapan ratus enam puluh satu meter persegi. Tadi kan per satu per meter persegi. Jadi satu hektarnya itu perlu delapan ratus enam puluh satu meter persegi kebutuhan benihnya, apa namanya, luasan lahannya. Artinya itu 8,6 saja lahan yang dipunya kalau punya satu hektar itu 8 itu untuk lahan produksi untuk benih, untuk sendiri gitu ya, untuk sendiri. Ya, saya kira itu dulu karena waktunya kita terbatas juga ya. PR yang lain nanti saya sampaikan di lain waktu kalau ada jadwal yang sesuai dari Desa Eps. Terima kasih Mbak Candrika. Baik, terima kasih Bu Endang. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan dari Bu Endang tadi. Mulai dari pengenalan uh, seperti umbi, kemudian menjadi benih, lalu ada juga varietas-varietasnya, lalu diberikan contoh perhitungannya, hingga diberikan ada PR ya, sehingga nantinya Bincang desa bisa berkesempatan lagi nih untuk mengundang Bu Endang sebagai narasumber, karena masih ada beberapa PR hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan budidayakan uh, bawang merah. Baik, untuk sesi yang berikutnya, kita akan mengobrol nih dengan narasumber yang merupakan praktisi pertanian komoditas bawang merah dari Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Yuryanto. Selamat pagi, Pak Yuryanto. Selamat siang. Selamat oh, pagi. udah siang ya. Semangat saya selalu semangat pagi, Pak. Iya, selamat siang, selamat Bapak. Selamat. Suara saya terdengar dengan jelas ya? ya Alhamdulillah tadi putus-putus baru. Alhamdulillah sekarang bisa ini. Baik, mungkin kita langsung saja Pak ya, e, mengobrol kok, tadi kan Bu Endang mengoparkan materi, kalau dengan Pak Yuryanto kita akan mengobrol santai aja Pak terkait pengalaman Bapak nih, sudah membudidayakan buang merah hingga saat ini. Nah kalau boleh tahu nih Pak, e, lokasi Pak Yuryanto sendiri seperti apa sih Pak ketika Bapak membudidayakan buang merah dan kondisi wilayah secara umum di tempat Bapak membudidayakan buang merah itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak? Ya terima kasih. E, di sini kami lokasinya itu di Kabupaten Bantul, e, tepatnya di Kapanewon Imogiri dan Kalurahan Selomamioro dan pedukwanya itu ada pedukuhan nawungan dan kami perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul Untuk keadaan fisik lokasi itu kami bercocok tanam di daerah pegunungan, jadi e, bukan di lereng gunung. Tapi di hamparan pegunungan, jadi kami e, bertani menggunakan sistem pertanian tadah hujan seperti itu. Untuk luas pertanian kira-kira sekitar se 1 hektar, seratus hektar ini. Baik, Wah, luas juga ya 130 hektar. Kemudian sejak kapan sih Pak Yuryanto sendiri itu e, melakukan budidaya bawang merah begitu Pak? Jadi ini sudah turun temurun ya sejak mungkin uh, dulu sebelumnya kan pertanian tembakau, kemudian ada satu dua petani yang mencoba bawang merah dan ternyata nilainya itu lebih bagus dari peta dari sayuran yang lainnya, makanya semua berubah menjadi petani bawang merah itu karena terdorong oleh nilainya yang sangat bagus untuk hasilnya itu jadi mungkin sejak-sejak 30 tahun yang lalu tetapi untuk serentak bisa bertanam semua itu yang mungkin 10-15 tahun yang lalu Wah berarti sudah cukup lama ya Pak ya sudah ibarat 15 tahun yang lalu hampir semuanya menanam bawang merah kemudian nih Pak eh, sobat desa semua juga ingin tahu nih Pak Sebenarnya keunggulan dari bawang merah yang Pak Yuryanto tanam di naungan Selopamioro itu tuh apa sih? Kemudian varietas yang digunakan tuh apa, Pak? Jadi keunggulannya kami dari masyarakat itu ya itu penanaman sistem pertanaman terpadu. Jadi kami sistemnya organik atau semi organik yang jelas ramah lingkungan. Jadi keunggulannya seperti itu. Dan hasilnya sangat baik, bisa dilihat untuk waktu panen di daerah kami. Selama meoro dan bisa dikatakan ada ikon yang namanya bawang merah glowing. Itu kan dari tahu, kan bisa dilihat dari internet tentang bawang merah glowing. Itu seperti apa, dan glowing sendiri singkatannya adalah gede, lebih orisinal, dan berwawasan lingkungan. Jadi, terapan kami itu selalu bertani dengan berwawasan lingkungan menggunakan pupuk organik tentunya dari pupuk kandang dan lain sebagainya. Kemudian untuk varietas itu sebenarnya dulu ada varietas lokal dari Kabupaten Bantul namanya bawang merah Tiron, tetapi ada inovasi sendiri, pengenalan-pengenalan lain yaitu dari jenis Bima. kami ternyata cocok dari jenis, jenis Bima Brebes itu hampir 80 persen petani sini menggunakan bawang merah bima dan yang 20 persennya itu campuran seperti Thailand dan lain sebagainya itu uh, Baik Pak, mungkin uh, mikrofonnya bisa lebih didekatkan Pak Yuryanto karena suaranya kecil sekali Coba Pak, mungkin bisa dites lagi suaranya Ya tes, tes bisa Oke okay, hmm. Pak, sudah, sudah terdengar Kemudian nih Pak, tadi menyambung terkait bawang merah glowing ya, yang ternyata ada artinya gede, lebih orisinil, berwawasan lingkungan, berwawasan, begitu ya Pak? Iya betul. Kalau boleh tahu juga nih Pak, untuk benih dari uh, bawang merah glowing itu didapatkan dari mana ya? Apakah Bapak menyelenggarakan uh, menanam sendiri atau mendapatkan dari mana begitu? Jadi glowing ini uh, dari pemerintah Kabupaten Bantul ya. Uh, memberi nama bawang merah glowing karena memang prakteknya itu lama lingkungan itu jadi selama kami dengan dengan masyarakat itu bercocok tanam itu kan ramah lingkungan dan ini suatu ikon Kabupaten Bantul dan diberi nama bawang merah glowing itu Oh baik, berarti ini varietasnya uh, tetap menggunakan seperti yang Bapak jelaskan seperti uh, dari Brebes tadi ya Pak ya, tetapi karena dengan uh, menerapkan ramah lingkungan kemudian menanam terpadu makanya diberi nama bawang merah glowing. Seperti itu ya, ya Pak ya. seperti itu iya. Oh, oke okay, oke okay, Pak. Kemudian nih Pak, sejak kapan uh, Pak Yuryanto sendiri itu mulai memproduksi benih sendiri nih. Kalau tadi kan, kalau memulai budidayanya sudah mulai dari 30 tahun yang lalu, kalau untuk bisa serentak semuanya kan 15 tahun. Nah, kalau untuk Pak Yuryanto sendiri nih, sejak kapan memproduksi benihnya itu sendiri? Dan awal mulanya itu gimana Pak? Mungkin bisa cerita? Ya ini, ya ini karena banyak cerita ya, ini panjang untuk kita, kita berpikir untuk bisa mandiri benih, itu karena... Uh, Dulu bertani itu hanya satu kali dalam setahun. Kemudian karena nilai nilainya sangat bagus dan itu itu bisa dua kali. Di, satu kali itu pada musim Jul, bulan Juli, Mei Juli, uh, bulan Mei, April Mei itu. Kemudian karena nilainya bagus, uh, komoditasnya itu sangat menggiurkan dan di petani itu sangat baik. Petani menambah lagi menanamnya dua kali. Jadi bulan Agustus itu menanam lagi. Nah, dengan seperti ini kan kami kesulitan untuk mencari ini karena petani itu kan untuk modal utama petani itu kan harga benih kan harga benih kan mahal. Jadi memotivasi untuk kita mandiri benih itu kan ini dari modal utama petani itu kan benih ya, jadi katakanlah satu seribu meter aja itu kan kental benih, harga benih itu kan empat ribu per kilo rata-rata, lah -rata. itu kan sudah empat juta, itu kan salah satu kendala bagi petani bawang merah kalau tidak punya e, benih kemudian Kendala-kendala yang lain, karena kita siklusnya sekarang tahun ini itu menanam tiga kali, karena ada satu musim, yaitu di luar musim kita juga menanam. Jadi, berkesinambungan itu kita berpikir untuk uh, membuat benih mandiri seperti itu. Jadi, uh, ceritanya sangat panjang dari modal dari petani, karena mau bertani itu juga modal benih itu yang utama membutuhkan e, banyak modal itu juga suatu faktor kita untuk berpikir untuk mandiri benih. Kemudian juga ada pimpinan bimbingan juga untuk kita mencoba untuk mandi benih tidak hanya untuk e, kita membeli di luar daerah saja. Kita bayangkan untuk luasan 130 hektar itu berapa juta yang kita membeli benih ke luar daerah? untuk 1000 meter saja kan 4 juta lah itu kan untuk satu hektar sudah 40 juta bagaimana kalau 130 hektar itu kan bisa 100 hektar aja bisa 4 m sendiri tuh untuk untuk modal benih itu kita membeli ke luar daerah itu nah ini juga salah satu faktor pemikiran dari kami kelompok tani supaya kita dalam panen itu menyisihkan lah menyisihkan 10 persennya untuk kita mandiri benih sehingga uh, Untuk menekan biaya modal dalam menanam bawang merah ini Wah ini ada yang menarik nih Pak Bapak tadi uh, sempat mengatakan bahwasannya adanya bimbingan kalau boleh tahu mendapatkan bimbingan dari siapa aja nih Pak terkait uh, memproduksi benih itu sendiri jadi Para kelompok tani di sini sangat terima kasih sangat banyak sekali bimbingan baik dari pemerintah maupun dari swasta dalam menjalankan pertanian bawang merah yang ramah lingkungan di Imogiri sini. Ini bimbingannya banyak sekali. Selain dari pemerintah Pemda Kabupaten Bantul, ini juga ada dari BI Bank Indonesia itu mensupport tentang kita mandiri benih. Kemudian dari UGM itu malah multi-multi pembimbingan eh, dari mensupport kesediaan air karena kami kan petani di pegunungan dan, dan juga tentang teori-teori tentang pembenian dan juga eh, banyak sekali teori-teori tentang eh, tata cara bertanam bawang merah yang eh, ramah lingkungan. Kemudian dari agraria dari BPN dengan Programnya Reforma Agraria, dia menghubungkan dari berbagai macam OPD yang nantinya digunakan untuk uh, penyempurnaan pembangunan di Ngawungan. Dan ini juga uh, akan ada ekowisata yang akan ada di Dusun Ngawungan. Dan ini dari UGM juga uh, membantu merancang master plan-nya sehingga uh, kami bisa nanti menuju ke ekowisata juga. Jadi dari bersih, jadi itu juga banyak bimbingan. Jadi eh, kami sangat senang sekali dan sangat terima kasih sekali, banyak sekali pembinaan dari pemerintah dari swasta untuk eh, kelestarian penanaman bawang merah yang sekarang dinamakan bawang merah glowing untuk daerah Kabupaten Bantul ini. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata dukungan yang diberikan dari pihak pemerintah maupun swasta wow. untuk apa ya? mensukseskan para petani bawang merah yang ada di Kabupaten Bantul khususnya di daerah Nawungan sendiri. Kemudian eh, tadi Pak Yuryanto juga sempat mengatakan bahwasanya dalam panen menyisihkan eh, benih itu secara mandiri sebanyak 10%, ya, Pak. Itu tuh berarti eh, Pak Yuryanto menyisihkan sendiri sebanyak 10% atau nanti dikumpulkan terus eh, dikumpulkan menjadi satu di dalam sebuah kelompok tani seperti itu atau bagaimana gitu Pak? Jadi program yang yang sudah ada itu kita contohnya bertani 1000 meter itu yang 200 meter atau yang 100 meter persegi itu kita perlakukan sistem bertani pembenian beda dengan sistem bertani konsumsi tadi sudah dijelaskan oleh uh, Ibu Dokter Indang bahwa sistem pertanian secara pembenihan ya dengan jarak yang yang beda dengan jarak dengan bertanam dengan konsumsi. Kemudian sistemnya itu ada yang di sendiri-sendiri di rumah, disimpan di rumah, ada juga disimpan di gudang karena kami juga menerima pendampingan dari BI dibuatkan gudang benih. Itu sistemnya dititipkan di gudang nanti eh, jangan ada petani yang sudah dibina oleh BI untuk e, merawat benih kemudian juga yang lainnya adalah kami mendirikan kooperasi benih di sini usahanya adalah bank benih ya jadi usaha bank benih ini pihak kooperasi nanti meminjamkan benih kepada petani kemudian kami mengembalikan dalam bentuk cabutan basah yang nanti dijadikan benih lagi. Jadi sebagai contoh kami meminjam satu kental benih. Nah, besok kita mengembalikan satu kental 50 cabutan basah yang besok dijadikan benih itu selama dua bulan ada penyusukan itu menjadi satu kental. Seperti itu modelnya. Wah, ternyata juga sudah tersistematis dengan baik dan benar, ya Pak, karena juga adanya bantuan dari pendampingan itu tadi, ya, yeah. dan... Selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak juga sudah memproduksi benih sendiri. Bapak merasakan manfaat apa sih? Keuntungan apa yang Bapak rasakan dari mempraktikkan produksi benih itu secara mandiri? Selain mungkin Bapak bisa menghemat dari adanya modal yang tadi Bapak jelaskan, bahwasannya modal yang dibutuhkan tuh cukup bukan cukup sih sangat mahal gitu kan. Selain keuntungan tersebut, ada keuntungan lain enggak yang Bapak rasakan gitu? Jadi keuntungan lain selain kami modalnya sangat ringan itu benih lokal ya. Jadi kami mendapatkan benih lokal sendiri di Selomameoro itu keuntungannya sangat bagus lebih bagus dari benih dari luar daerah karena e, kami bertani dengan ramah lingkungan itu benihnya tumbuhnya hasilnya itu akan lebih bagus. Jadi keuntungannya seperti itu. Berarti ini ya selain menghemat terus nanti hasilnya juga lebih bagus ya Pak ya dibandingkan nah. dari benih-benih uh, yang didapatkan dari luar daerah uh, selopamioro begitu ya? Iya, betul. Oke, kemudian nih, Pak. Tadi kan kita juga udah sempat menyinggung terkait apa namanya uh, kelompok tadi, ya Pak? Ya, karena udah mendapatkan pendampingan dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hmm. Nah, uh, tantangan yang ada nih, Pak, tantangan apa sih yang ada di dalam kelompok untuk mau mempraktikkan produksi bawang merah secara mandiri? Pasti tentunya ada, kan, Pak? Petani yang uh, terkadang uh, enggan untuk mempraktikan produksi dari bawang merah begitu, tapi ada juga yang... Mau gitu. Nah itu tantangannya apa sih Pak di dalam kelompok itu? Jadi tantangan di dalam kelompok kami memang mengubah ya, mengubah image kita bisa mandiri benih. Karena uh, petani kan terutama bagi petani yang Pak Yuryanto, apakah sinyalnya kurang stabil, ya Pak? Ya, selamat siang, Pak Yuryanto. Baik, mungkin Sobat Desa semua, ya, karena sinyal Pak Yuryanto kurang stabil. Mungkin uh, akan memberikan informasi aja nih untuk Sobat Desa semua yang ingin bertanya setelah sesi kita berbincang-bincang dengan Pak Yuryanto nantinya akan ada sesi diskusi untuk Sobat Desa semua bisa langsung bertanya nih uh, bisa melakukan raise hand atau mungkin nanti menuliskan uh, pertanyaannya di kolom chat tentunya dengan format nama kemudian bisa menyebutkan tempat daerah atau instansi bekerja lalu menuliskan pertanyaannya di kolom chat melalui chat di zoom atau chat yang ada di youtube agrisia channel sebelumnya apakah sudah kembali pak yuryanto belum ya pak yuryanto belum kembali ya baik mungkin sambil kita menunggu pak yuryanto kembali juga ini tadi, uh, mungkin tadi buat Sobat Desa yang tadi ketinggalan juga terkait uh, obrolan apa aja sih yang udah kita lakukan dengan Pak Yuryanto. Tadi terkait di mana Pak Yuryanto menjelaskan bahwasannya uh, beliau itu merupakan Tani bawang merah di daerah Nawungan, mungkin teman-teman uh, sobat desa semua tahu, yaitu di daerah Imogiri, dan beliau sudah berhasil nih uh, membuat uh, namanya bawang merah glowing begitu. Mungkin uh, ingin bercerita sedikit dengan Bu Endang, mungkin bisa Bu Endang? Sepertinya Bu Endang juga mendampingi Pak Yuryanto ya, Bu Endang ya? Ah, uh, ya Bu, eh, <laughs> <laughs> ya walaupun mana bapak? belum lama ya, belum lama itu karena apa? baru dengar bahwa ada eh, apa namanya produksi umbi benih mandiri yang tadi disebutkan glowing gitu oleh Pak Yuryanto. Sebetulnya kan varietasnya tetap bima itu bima berbes yang dipakai. Tapi karena harapannya kualitasnya itu beda dengan e, produk umbi benih yang lain tadi disebutkan ada glowing ya jadi ada apa namanya ada tambahan e, anu ya e, nama gitu mungkin nanti bisa jadi e, produksi umbi benih Bima glowing gitu mungkin gitu ya Oh begitu berarti Bu endang sendiri juga udah mengetahui ya Bu ya bahwasannya dari e, kelompok tani yang dibina e, yang ada Pak Yuryanto juga sudah berhasil begitu ya bu ya untuk mengembangkan, membudidayakan benih dari uh, bawang merah itu sendiri ya bu ya. Ya ini kan masih masih menuju tahapan anu ya menuju tahapan untuk uh, produksi uh, agribisnis tadi karena kan sebetulnya nabungan itu kan menjadi food estate ya. jadi area food estate uh, provinsi uh, DIY. Jadi food estate-nya apa namanya no, Kementerian Pertanian yang ada di provinsi DI dan utamanya itu sayur-sayur utamanya bawang itu. Jadi selain bawang ada di selain bawang merah itu ada uh, komunitas lain yang menjadi food estate di uh, Namungan. Berarti dengan ada uh, dengan menjadi food estate sendiri itu merupakan sebuah peluang ya Bu ya untuk menuju ke benar tadi katanya akan dijadikan ekowisata seperti itu ya Bu ya? Iya. Ah. yang iya. Eko Edu Wisata. Berarti ini sudah mengarah ke sana ya Bu ya karena pertaniannya tidak hanya bawang merah itu tadi ya. Mm -hmm. Iya. Oh, tidak gitu. hanya bawang merah gitu. Tadi kalau tadi disebutkan termasuk pengelolaan eh, air tanah, nah itu sudah akan di apa di diarahkan untuk tidak terganggu air tanah itu di masa mendatang gitu. Karena kan petani mulai membuat ini sumur bor ya, sumur bor. Sebetulnya ada embung di situ, ada embung yang eh, menam, eh, jadi menampung air hujan, tapi ternyata kan debitnya juga tidak cukup kalau dipakai untuk luasan berapa tadi? 300 hektar gitu ya. 130 hektar, Bu. Eh, 130 hektar. Jadi ada banyak embung-embung kecil di, di 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 antara itu, tapi kalau betul-betul musim kemarau, kemarau kering itu nggak ada hujan sama sekali, maka nggak cukup kebutuhan itu. Air dari embung itu, nah, kemudian e, mulai membuat sumur bor. Tapi kalau sumur bor ini e, jumlahnya tidak diatur, maka ke depan e, air tanah di area itu akan berkurang dan akan mempengaruhi e, sumber air. Di, air minum yang berasal dari sumur, itu ya, itu yang yang harus dikelola dari sekarang. Uh, melanjutkan terkait air tanah tadi bu, apakah air tanah itu juga mempengaruhi bu uh, dengan adanya budidaya bawang merah itu tadi bu, semisal airnya hanya sedikit atau airnya terlalu banyak begitu? Kalau terlalu banyak sih enggak ya, kalau dari air tanah kan memang uh, tidak bisa melimpah, tapi kan. Harapannya tercukupi gitu ya, untuk bangunan sehingga eh, air itu tidak akan melimpah seperti contoh budidaya bawang merah di bantul yang kiri kanannya itu kan selokan dibuat selokan sehingga air, air irigasi dari sungai yang irigasinya dari sungai itu kan dibuka masuk ke ke selokan itu jadi air itu kayak menggenang gitu ya menggenang kemudian eh, biasanya petani akan ngambil Bor, eh kok bor apa itu? Gembor, gembor diambil dari situ, disiamkan di, di bedengan, sekiri kanannya gitu. Jadi seolah kan itu memang banyak airnya, kalau di naungan tidak. Jadi airnya ini ya tadi ngambilnya dari apa, dari lumbung tadi. Kalau kemudian itu sumur dari sumur tadi, kemudian eh, ada apa namanya selang gitu ya di ininya di apa namanya di disiram pakai selang itu itu nggak 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 ada nggak ada ini nggak ada genangan gitu di naungan tuh nggak ada genangan mungkin budidayanya mirip seperti di daerah mana ya saya lihat itu di Palu misalnya itu nggak ada genangan jadi justru malah eh, apa namanya eh, ledoan istilahnya ya ledoan jadi eh, tidak tidak bedengan ledoan gitu. Kalau di Lawangan masih ada masih ada guludan gitu. Nah yang istilah ledoan tadi selokan itu hanya untuk jalan untuk jalan kaki, bukan untuk jalannya air. Oh. Baik baik terima kasih Bu Endang ya sudah memberikan sedikit informasi juga ya. Uh, di sela-sela tadi kita sambil menunggu Pak Yurianto kembali. Ini Pak Yurianto sepertinya sudah kembali. Selamat siang Pak Yurianto. Apakah Halo. suara saya terdengar? Halo, cek, terdengar ya, Mbak ya? Sudah, Pak, sudah terdengar. Ya, ini mati sendiri tadi. Iya, <laughs> Pak, tidak apa-apa, Pak. Uh, kita langsung lanjut saja ya Pak ke pertanyaan yang tadi terkait tantangan di kelompok yang Bapak alami ketika memproduksi bawang merah secara mandiri. Mungkin bisa dijawab Pak Yurianto? Ya itu tantangannya. Jadi e, kami kan dari kelompok tani kan tantangannya itu adalah e, sudah keterbiasaan petani itu menjual bawang merah itu sistemnya adalah tebas. Jadi selalu datang pedagang dari kabupaten tebas atau dari pati, dari luar daerah itu menebas bawang merah kami dan kami itu selalu dari petani itu selalu semuanya dijual itu sudah kebiasaan ya karena karena kita mendapatkan pendampingan dan lain sebagainya dan karena kita juga berpikir kalau kita memberi membeli bawang merah ke benih bawang merah ke luar daerah itu membutuhkan uh, begitu banyak modal makalah berpikirlah untuk kita membuat benih mandiri jadi uh, tantangannya ragam sebenarnya ada juga yang uh, di sini ada Halo Jack iya Bapak bisa mendapat apa terdengar suaranya ya jadi tentunya kesadaran ya tantangannya itu kesadaran masyarakat saja sebenarnya dan sekarang Alhamdulillah untuk Mandiri Benih itu sudah tiga tahun ini kita sudah sudah digerakkan paling enggak menyisihkan 10 persennya dari hasil panennya itu digunakan untuk pemilihan. Jadi tantangannya se sampai sekarang itu uh, sedikit tidak seperti yang dulu yang kebiasaan dari masyarakat itu menjual bawang merah itu sistem tebas dan juga kami studi banding ke Brebes itu banyak pengalaman karena di sana semua orang sudah semua petani sudah mandiri benih dan kami juga bertanya di sana mengapa sekarang harganya 90.000 kok enggak dijual. Ternyata walaupun harganya mahal untuk besok kalau sudah tidak punya benih itu bagaimana untuk menanam kembali. Itu juga suatu pengalaman kami studi banding ke Kabupaten Brebes. Ternyata memang mandiri benih itu memang sangat membantu sekali kepada para petani untuk uh, melanjutkan kelangsungan bercocok tanam bawang merah ini. Jadi imet petani memang harus selalu ada ini memang program dari pemerintah memang harus uh, terjun ke petani membimbing bagaimana uh, hitung-hitungannya dengan mandiri benih dengan kita menjual terus kita kalau mau nanam itu beli benih itu hitung-hitungannya kan beda jadi eh, Hampir separuh dari operasional tanam bawang merah itu kan dari benih jadi program mandiri benih itu tiga tahun ini sudah dirancang Berarti intinya tantangannya tadi adalah membangun kesadaran dari anggota kelompoknya ya Pak untuk ya mau mempraktikkan produksi bawang merah itu sendiri kemudian nih Pak tadi juga eh, Pak Yuryanto sempat mengatakan bahwasannya eh Pertanian yang uh, dilakukan, maaf maksud saya budidaya tanaman bawang merah itu yang dilakukan di Nawungan, itu kan mempraktikkan pertanian ramah lingkungan. Nah itu tuh secara turun-temurun atau berdasarkan kearifan lokal ya Pak? Mungkin bisa diceritakan nih, uh, bagaimana praktik ramah lingkungan itu sendiri? Jadi praktik ramah lingkungan itu sudah turun-temurun ya. Karena kita hidup di daerah pedesaan itu sudah, Barang tentu di desa ini kan setiap rumah pasti punya hewan pemeliharaan seperti sapi dan kambing. Nah ini kan sebenarnya kita sudah melaksanakan pertanian sistem terpadu. Jadi dari pupuk kotoran hewan dari kandang sapi seperti itu membuat kita jadi bertani secara ramah lingkungan. Jadi kearifan lokal-kearifan lokal dengan kita bercocok tanam dengan beternak sapi jadi bisa kotorannya untuk uh, men, untuk sebagai pupuk uh, organik itu kemudian uh, kita juga mengerti tentang kelangsungan kelangsungan tanah kita juga berkaca dengan brebes kabupaten brebes yang sekarang di kabupaten brebes kan banyak Pengusaha petani bawang merah yang selalu pindah ke lokasi lain, tim Brebes, sudah untuk tanami bawang merah itu sudah, gimana ya, sudah capek atau gimana, tanahnya sudah tidak bisa, harus istirahat kemudian eh, di Bantul sendiri, di daerah Parang Titis itu juga pernah libur satu tahun, dua tahun untuk tidak tanam bawang merah. Nah, kita berkata seperti itu, maka... Kita harus melestarikan tanah sendiri, karena uh, kehidupan kami adalah ya, di pertanian. Jadi, kita juga menjaga sistem uh, kesuburan tanah, juga harus dijaga. Jadi, sistem pertanian terpadu di rumah ada kita menanam uh, beternak sapi, kemudian kotorannya digunakan untuk... Uh, menanam pertanian seperti itu sistemnya kemudian yang kearifan lokal yang kita laksanakan karena di sini daerah pegunungan tadi sudah diceritakan oleh Ibu Endang Seh tentang kita bercocok tanam dengan sistem tada hujan jadi kami membuat tangkapan tada hujan dengan sistem embung mungkin ukurannya 3 kali 3 dengan kedalaman 3, 3 meter itu sebenarnya kalau sekarang itu sebenarnya yang khusus yang 130 hektar itu ada 300-an lebih embung seperti itu. Kemudian yang di luar itu yang di tanah marginal khusus untuk musim hujan itu ada 200-an lebih. Jadi kami bertani dengan sistem tanda hujan suatu apa ya suatu pertanyaan mengapa di daerah pegunungan kok bisa bertan bertanam tanaman bawang merah itu juga kami karena menggunakan sistem pertanian pada hujan jadi kami membuat embung secara mandiri itu jumlahnya sekitar sekarang enam ratusan lebih itu jadi embung-embung itu dijadikan sumur renteng dari dari ada ada sumber mata air, sumber mata air yang kita alirkan ke embung-embung itu. Kemudian untuk musim kemarau, musim kemarau karena sumber mata air itu sudah kecil, itu kami mengajukan proposal pada Dinas Kabupaten Bantul untuk membuat sumur dalam. Nah, itulah kehidupan kami untuk bisa bercocok tanam itu menggunakan sumur dalam yang nanti dibagi ke embung-embung. Jadi sistemnya sumur renteng. Kemudian eh, alhamdulillah ini ada pendampingan ada eh, dari UGM juga itu akan mewujudkan embung tangkapan air hujan yang jumlah yang ben, eh, besar yang nanti juga akan dijadikan eh, kegiatan eh, pendidikan dari UGM sendiri tentang sistem pertanian yang ada di pegunungan. Jadi mengapa di pegunungan kok bisa bertani di musim kemarau? Karena kami e, menggunakan sistem embung seperti tadi tangkapan air hujan. Jadi kami kalau musim hujan itu selalu panen air hujan ditaruh ke embung dan setelah itu digunakan untuk e, bercocok tanam di luar musim hujan, di luar musim kemarau. Seperti itu modelnya kami. Mm -hmm. Wah luar biasa sekali ya ternyata mempraktikan pertanian ramah lingkungan yang tentunya mungkin tadi banyak sahabat desa juga yang bertanya-tanya kok bisa sih menanam bawang merah di uh, pegunungan, ya, di dataran tinggi karena di daerah naungan sendiri itu tadi uh, bertani dengan sistem tanda hujan kemudian ber membuat embung, kemudian juga membuat sumur dalam seperti itu ya, luar biasa sekali. Terima kasih uh, Pak Yuryanto, uh, mungkin kita berdiskusinya nanti setelah ini bersama sahabat desa ya, tentunya juga bersama Bu Endang tetapi sebelum kita masuki sesi tanya jawab nih, saya informasikan kepada sobat desa nih yang ingin mendapatkan e-sertifikat agar mengisi daftar hadir yang ada di link yang telah dibagikan oleh panitia, baik di kolom chat Zoom maupun di YouTube ya. Dan selanjutnya link post test akan dikirimkan melalui email. Jadi pastikan untuk sobat desa semua alamat email yang dimasukkan itu benar. Dan bagi Sobat Desa yang tidak ingin ketinggalan tema-tema bincang desa sebelumnya Bisa menyaksikan di Youtube Agrisia Channel Dan Sobat Desa nih bisa menyaksikan mulai dari bincang desa dari seri pertama hingga hari ini Fakultas Pertanian juga mengembangkan Lentera Desa nih, tentunya sebagai media edukasi dan pelatihan online bagi para petani, penyuluh dan penggiat di sektor agro dengan beragam topik tentunya seputar pertanian, perikanan dan peternakan. Sobat Desa bisa mengakses melalui website LenteraDesa.id. Baik, langsung saja kita masuki sesi diskusi di mana saya akan mencoba membacakan pertanyaan. Ini ada yang per, e, bertanya nih. Tadi pertanyaan pertama itu terkait uh, dari mana sih bisa mendapatkan benih? Itu dari Bu Sa'idah. Mungkin ini pertanyaan lebih ke Bu Endang ya Bu, karena tadi Bu Endang sempat uh, mengatakan bahwasannya ada benih gamaba yang baru aja uh, dic uh, dicoba untuk didaftarkan. Nah itu uh, dapatnya bisa dapat benih gamaba itu dari mana ya Bu? Begitu? Bisa langsung dijawab Bu Endang? Oh ya, benih gamaba belum dijual. Karena masih masih didaftarkan dan nanti uh, Pak Yuran itu masih di sini ya. Pak, nanti Pak saya yuk. mau nitip nanam bawang gamaba, Pak, di di naungan gitu. Cocok enggak? Gitu? Kalau cocok ya syukur berarti kan nanti bisa dikembangkan di situ gitu. Jadi belum bisa. Ya, ya. Karena ya uh, karena belum anu, belum di belum dilepas ya. Belum dilepas. Jadi harus dilepas dulu supaya bisa dipakai orang lain gitu. Intinya belum bisa ya bu. Jadi Bu Sa'idah ini udah bersemangat sekali nih, ingin uh, mendapatkan benih dari Gamaba gitu kan. Baik berikutnya ini pertanyaan juga untuk Bu Endang nih dari Ibu Lelia Pramudiani. Uh, mohon informasi nih. Yang pertama untuk bawang merah Gamaba, apakah termasuk alium sepa atau alium wakegibu? Itu yang pertanya, pertama ya Bu. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan pupuk kalium 90% bisa mengurangi susut umbi di saat penyimpanan sampai menunggu sertifikat terbit? Wah ini pertanyaannya banyak Bu, ini langsung tiga nih. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah, sebentar saya coba bacakan, cara ubinan bawang merah yang tepat itu seperti apa ya? Begitu, silakan Bu Endang. Ya, dari sama apa ya? Iya Gamab Bu eh, itu eh, kalau saya bilang murni itu bawang merah, bukan wakegi. Nanti eh, muncul istilah wakegi itu karena eh, ada varietas bawang merah di kita di apa di SK itu yang sebetulnya alium Alim wakegi. Jadi bukan alium sepak. Kenapa? Eh, contoh itu nanti ada teman-teman dari Palu Uh, bawang merah Palu itu adalah alum wakegi, bukan alum sepa. Tadi yang saya sebutkan spesiesnya alum sepa uh, grup group. Ya. Jadi alum wakegi itu alum wakegi yang yang memang apa uh, varietasnya sudah ada di Indonesia itu uh, natural natural hybrid gitu. Jadi hybrid yang terjadi di alam, gitu. bukan manusia yang membuat alam dari dari hadiah yang kuasa gitu hadiah dari Tuhan yang pencipta yang membuat itu terjadi natural hybrid antara bawang merah dan bawang daun jadi sudah apa kalau kita lihat nanti genotipenya itu sudah beda sehingga nanti kan berdampak pada misalnya bawang palu itu tidak pernah varietas palu ya bawang merah palu varietas palu itu tidak bisa berbunga Kenapa? Karena terjadi incompatibility antara e, nukleus dengan sitoplasmanya. Yang tadi karena ada hibrida tadi, lo hibrid tadi. Jadi ditunggu sampai kapan pun nggak berbunga itu. Uh, apa? Uh, ada kendala gitu ekspresi gen untuk berbunga. Nggak bisa berbunga. Jadi kalau mau apa itu tadi mau menghasilkan biji ya nggak bisa. <laughs> Itu yang kata apa tadi? Kaitannya dengan alum pakai itu bukan? Jadi murni bawang merah. Alum sipa elakir gatung. Pertanyaan berikutnya tadi apa ya? Uh, pertanyaan berikutnya, apakah penggunaan pupuk kalium 90% bisa mengurangi susut umbi di saat penyimpanan sampai menunggu sertifikat terbit? Gitu bu? Oh, yang aplikasi daun tadi ya. Ya sebetulnya itu uh, menambah masuknya unsur K karena kalau aplikasi foliar itu maunya daunnya itu lebih tegak gitu selama pertumbuhan itu lebih tegak jadi daun bawang merah nanti selama pengisian umbi umur berapa tempat minggu selama empat minggu itu kan masuk pengisian umbi lalu kalau tegak begini maka kemudian intensitas cahaya itu bisa dibilang 100% itu masuk di semua daun sampai bawah Nah, jadi fotosintesisnya bagus maka kemudian e, pengisian umbi itu berjalan e, apa ya baik gitu ya dan umbinya walaupun kecil karena apa spesinya di diatur e, apa tidak longgar tapi e, fotosintesisnya jalan dan umbi walaupun umbinya kecil tapi keras gitu karena bernas istilahnya ya. dan dan ah, harapannya nanti waktu disimpan itu susut bobotnya juga tidak banyak Harapannya. Baik Bu, ini masih ada satu lagi ya dari Ibu Lelia yang terakhir ini cara ubinan bawang merah yang tepat itu bagaimana? Kalau aturan untuk bawang merah, well, ubinan bawang merah sih tidak ada kesepakatan ya. Kecuali mungkin komoditas lain itu kan ada kayak padi itu juga ada, ada ada kesepakatan di dinas juga. Tapi untuk bawang merah, Nek saya biasanya saya sarankan kalau bisa 10% dari luas lahan itu. Jadi kalau kita nanam kalau kita nanam apa 10% dari bedengan lah, <tuh> bukan luas ya. Nah, karena nanam bawang merah kan pakai bedengan. Jadi ada jumlah bedeng tahu itu. Jadi 10% dari jumlah bedeng. Kalau kita nanam 10 bedeng, maka satu bedeng itu untuk ubinan. Walaupun tidak satu bedeng gitu enggak, misalnya dipotong ya. Ubinan misalnya nomor 2 dari pinggir. Itu <tuh> Katakan, misalnya, sebelum bedeng, panjang bedengnya berapa? 20 meter. Berarti artinya kan satu kali 20 meter, ubinannya. Tapi kita ingin itu dipecah, misalnya. Dua bedeng kedua dari pinggir itu diambil. Eh, tadi, berapa tadi? 20 meter ya. Dipecah, misalnya, diambil eh, 5 meter. Nah, nanti yang di pinggir sana, sebelah pinggir satunya itu ambil bedeng yang kedua itu 5 meter. Sudah 10 kan? Nanti diambil yang tengah itu 5 meter, 5 meter. Gitu. Kalau itu terpenuhi eh, anunya apa namanya eh, kondisi bedeng tadi ya terpenuhi gitu. Bisa satu lurus, satu satu bedeng terus jadi ubinan. Jadi harapannya ubinannya juga akan terwakili dari eh, area yang tengah dan yang pinggir. itu jangan pinggir semua kalau bisa. Baik, terima kasih Bu Endang atas uh, jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Lelia. Berikutnya, ini pertanyaan masih dari Zoom ya, un uh, dari Pak Pandu Politani Samarinda. Ini untuk Pak Yuryanto nih, mohon arahannya, Pak Yuryanto, penjelasannya nih, bagaimana menyikapi harga pupuk yang sekarang mahal, kemudian uh, ada bagaimana kendala-kendala sistem pengairan serta hama penyakit yang uh, mungkin terjadi gitu yang Bapak Yuryanto alami dan tentunya itu juga menjadi kendala dalam pemasaran buang merah itu sendiri. monggo Pak Yuryanto. Jadi, ya terima kasih. Jadi untuk eh, mengatasi kendala harga pupuk yang mahal itu kami kan beralih dengan sistem ramah lingkungan. Ya. Jadi kami menggunakan agen hayati, terutama dengan pembuatan molase dan lain-lain dengan sistem eh, Membuat pupuk agen hayati itu jadi mengurangi pupuk kimia di pemasaran. Jadi, di samping itu juga kan ada kartu tani, kan? Itu juga bisa digunakan, e, membeli pupuk yang bersubsidi, kemudian yang seperti yang lainnya kan? Itu menggunakan e, dengan pertanian nama lingkungan tadi, kita sudah mencoba dengan pengendalian yang sistemnya ramah lingkungan. Seperti kalau uh, pembukaan kita menggunakan mulase dan lain sebagainya. Itu banyak sekali cara-caranya. Kita setiap rumah sini membuat ember tumpuk. Itu juga satu ilmu juga. Jadi ember tumpuk ini itu yang ada di dapur ya. Nanti sisa-sisa dapur kita masukkan ke ember tumpuk, nanti membuat uh, jadilah pupuk cair. Seperti itu. Jadi program kami kan lama lingkungan jadi untuk ketergantungan ke pupuk yang mahal itu kita hanya membuat, hanya sedikit saja jadi tetap kami kedepannya bercocok tanam dengan ramah lingkungan kami menggunakan dengan sistem inovasi-inovasi tentang pembuatan pupuk hayati seperti itu kemudian yang tadi apa pertanyaan yang kedua tadi, ya? Uh, bagaimana nih Pak Yuryanto menyikapi terkait uh, kendala yang dihadapi uh, di sistem pengairan serta uh, hama penyakit begitu Pak yang mungkin mengganggu tumbuh berkembangnya bawang merah hingga nantinya juga mengaruhi nih pemasaran dari bawang merah itu sendiri. Jadi untuk sistem pengairan karena kami hidup bertani di daerah pegunungan itu tadi kami menggunakan sistem Panen air hujan itu sistem pengairan kemudian dari air itu kami kerjasama dengan pemerintah terutama dengan PLN itu kan ada jaringan masuk ke lahan, itu kami menggunakan sistem pompa dan itu kita pompa dengan di embung itu kita pompa dengan sanyo kemudian kita airi dengan selang jadi tidak seperti di brebes yang membuat bedengan kemudian mengairinya dengan gembor itu enggak kami menggunakan selang itu sistemnya seperti itu kemudian uh, untuk anak penyakit karena kita selalu menggunakan selalu bertujuan ramah lingkungan itu tetap dengan manual terutama untuk ulat itu kita menggunakan uh, cap jempol ibaratnya seperti itu ya kita kalian tahu kalau petani bawang merah kan setiap hari harus ke sawah ini jadi siapa pagi itu matahari di timur kita di baratnya tanaman bawang merah itu untuk menerawang ada ulat tidak di dalam daunnya itu kemudian kita putus seperti itu itu tiap hari dan sore seperti itu karena kalau kita menggunakan kimia nanti uh, ini uh, Binatang-binatang yang membantu petani, seperti belalang, seperti candang merah, semut yang memakan uh, penyak, makan penyakit bawang merah itu nanti akan mati semua. Jadi, kita tetap uh, bersimbiosis dengan lingkungan. Kemudian, uh, untuk mengatasi berbagai macam seperti... Penyakit molar dan sebagainya itu tetap kita meramu, meramu macam-macam e, ramuan yang sifatnya seperti fungisida dan ini e, sudah dilaksanakan hampir dari satu dua petani yang ada di sini dan kami menggunakan pestisida itu sebenarnya hanya kalau pas, kalau pas kita benar-benar kondisi tanaman kita itu benar-benar sangat memprihatinkan itu seperti itu kalau tidak seperti bulan Agustus ini kurang tidak ada air hujan kita mulus saja dalam bertani kadang ada petani yang sama sekali tidak menggunakan uh, pestisida itu ada nah, yang menggunakan fungisida itu hanya khusus pada musim hujan saja itu karena banyak Fusariumnya itu jadi sesuai dengan sesuai dengan apa ya tujuan tujuan kami dari e, mengunggulkan sistem bawang merah glowing tadi yang berwawasan lingkungan dan juga nantinya untuk kejenuhan lahan juga sedikit kan bisa untuk turun temurun jangan sampai karena itu kan pendapatan dari kami sebagai petani itu tetap mengedepankan kan ramah e, lingkungan Baik, intinya adalah tetap mengedepankan ramah lingkungan. Begitu ya, Pak Yuryanto? Yeah. Oke, okay, kita mungkin next ke pertanyaan berikutnya ya, Sobat Desa. Terima kasih ya, Pak Yuryanto, atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Untuk pertanyaan berikutnya ini datang dari Bapak Dr. Insinyur Asmadi saat MSI. Beliau berasal dari Universitas Jambi. Nih. Ini pertanyaannya sebenarnya lebih tepat untuk Bu Endang. Apa ada jenis bawang merah yang cocok untuk lahan gambut dan tanah sulfat masam? Terima kasih. Monggo Bu Endang. Uh, kalau dari referensi yang pernah saya bacakan, saya sendiri belum pernah nanam di lahan gambut. Tapi dari referensi yang pernah saya baca dan dilaporkan oleh teman-teman peneliti lain, ada Pak itu. Jadi eh, Thailand, kemudian Bauji, apalagi ya sebenarnya. Sumeneb, Mojung, sama Bali Karet itu termasuk yang bisa ditanam di lahan gambut. Memang se eh, sebaiknya kalau mem apa, mau melihat adaptasi bawang merah yang di lahan gambut itu perlu ada anu ya Perlu ada uji adaptasi, se misalnya yang varietas nasional itu ditanam di lahan gambut. Kemudian, kita akan bisa tahu apakah e, genetik yang varietas tadi kan sebetulnya bukan untuk lahan gambut, gitu ya. Sementara dicoba di lahan gambut itu ada, berarti kan e, varietas yang ada itu sudah membawa sifat sebagian tahan di tanah masam gitu karena karena varietas yang didaftarkan kan bukan varietas khusus tahan e, tanah masam belum gitu karena varietas yang ada itu kan varietas e, masih banyak terkait dengan tahan hama penyakit gitu dan produk, e, produktivitasnya tinggi karena ditanam di lahan yang normal gitu ya bukan suboptimal gitu begitu mungkin membantu Baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin dari uh, Bapak Dr. Asmadi ingin bertanya kembali atau bagaimana Pak? Sepertinya sudah meng onkan kameranya. <laughs> ya, terima kasih Bu Endang dan Mbak Cendrika. Oh, Saya bahagia sekali dapat kesempatan dan ikut ini ya. Karena saya pikir sekarang mungkin oh, seperti dilakukan oleh Pak Jurianto ini yang lebih penting ya ada titik-titik spot tertentu nanti di-upskillingkan untuk upscaling ini, kita butuh, misalnya, untuk bawang merah uh, di Jambi. Itu, apakah bisa? Kalau di pegunungan, serasa oke okay ya. Uh, kemudian, di Kerinci, misalnya, tanahnya Andisol dan lain-lain. Uh, kemudian, untuk yang di sulfat masam, pantai dataran rendah-jambi ini, tanah gambut, karena kebanyakan itu sudah ada yang digunakan, nanas cukup bestari, Bu. Misalnya, di Tangkit baru. Nenas mulai tahun 70-an sampai sekarang masih bagus. Kemarin dikunjungi kawan-kawan dari ASEAN. Ya, dari Jepang juga. Tapi kalau untuk oh, bawang merah, ini mungkin jangan kata lagu Siti Nurhaliza itu bukan tanaman tak mau tumbuh katanya, tapi bumi tak terima gitu kan. berarti ini ada di gambutnya gitu, bukan di tanamannya. ini mungkin perlu ke depan ya, mungkin sama-sama lah kita cari agar cocok untuk pengembang kion juga, juga sulfat masam Bu oh. kalau air nggak masalah saya pikir tanah ya, Pak ya. Juranto seperti ada irigasi tadi, cocok lah banyak airnya, yang jadi masalah kemasamannya Bu, ya hmm. itu aja terima kasih Bu informasinya, Bu Endang Pak Juranto, Bu Cerdika, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam oh, dari Jambi Salam, ya salam juga Pak, nanti kapan main ke sana ya Pak, ya insya Allah kontak-kontak aja, ya Yeah. Mungkin perlu nanti itu Pak kalau mau apa memperbanyak bawang merah yang bisa ditanam di uh, yeah. tanah sulfat masam yang yang paling mudah memang yang ada itu kemudian di apa diadaptasikan terus ditapis gitu ya jadi dipilah untuk diseleksi yang paling bagus baru kemudian uh, berulang dilakukan adaptasi yang uh, dibarengi dengan pemasukan inovasi untuk tanahnya sendiri supaya tidak terlalu ekstrim gitu ya sulfat masamnya itu jadi di di si, apa di bagian genetika di bagian varietas itu juga bisa dicoba kalau kalau nanti misalnya eh, ada teman-teman yang sudah eh, apa di di tapi itu karena molekuler ya Pak. <luk> kalau molekuler kan transgenik ya. takutnya kan susah kalau pangan ya lepasnya itu. Lepasnya varietas kan eh tahapannya kan banyak sehingga paling paling gampang itu sebetulnya ya tadi mencari yang adaptif, diseleksi, tanam lagi gitu. Nah, sampai bisa tahu bahwa bisa menghasilkan umbi yang mungkin tidak bisa sampai ke potensi ya tapi ya. kalau misalnya seperti sekarang itu nasional 10 taruh dapat 6 itu sudah ya bagus ya 6 ton. Wah wow, sudah gitu. bahagia sekali Bu <laughs> ya makanya 6 tonnya sudah bagus, bagus sekali jadi paling um, mudah itu dengan adaptasi dulu gitu karena kalau membuat dengan tadi menginsert gen yang tahan di tanah masam itu satu pekerjaan sendiri dan lepas waktu lepas pelepasan kualitas juga itu satu Pekerjaan sendiri juga tidak mudah melepas yang transgenik. Ya, kasih Bu Endang. Yeah, thank you, thank you. Terima kasih Bu Endang dan uh, Bapak Dokter. Saat luar biasa sekali ya diskusinya. <laughs> Baik, kita langsung next ke pertanyaan berikutnya ya karena waktu kita juga terbatas. Ini pertanyaan dari uh, Bu Lelia Pramudiani lagi nih, dari BPTP Kalsel untuk Pak Yuryanto nih. Berdasarkan pengalaman Pak Yuryanto sendiri, selama ini berapa harga bawang merah paling rendah nih Pak, yang masih memberikan keuntungan bagi petani? Monggo Pak Yuryanto. Ya, terima kasih. Jadi, uh, dari hitungan kami harga BPTP, terendah itu sebagai sekitaran 8.000 sampai 8.000 aja 8.000 itu petani pas impas jadi dari di kehitungan dari uh, bibit dan saprodi tenaga itu berkisar 8.000 itu kami pas jadi tidak untung tidak rugi nah, selanjutnya biasanya biasanya kalau kami pas panen itu harga itu sekitar antara 15 sampai 20 ribu bawang merah kami nah itulah keuntungan bisa dihitung dari 8 ribu menjadi 15 ribu itu berapa kali itulah keuntungan dari kami seperti itu baik Terima kasih Pak Yuryanto atas jawabannya tadi sudah terjawab ya pertanyaan untuk Bu Lelia. Kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari uh, Bu Farihatun Nisa dari Akademi Pertanian Yogyakarta. Untuk penanaman bawang merah, apakah suhu pada suatu wilayah juga menentukan jenis bawang merah? Ini pertanyaan untuk Bu Endang. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Bu karena ada dua pertanyaan begitu. Oh ya. bu. Siapa tadi Eh, uh, Farihatun Nisa. Bu Fari, bu bu Farihatun ya. Eh, uh, untuk bawang merah itu sebut, dari sejarahnya ya, dari sejarahnya bang merah itu. Eh, uh, merah itu malah menyukai suhu panas. Jadi lebih suka suhu panas untuk membentuk uh, banyak umbi. Tapi untuk membuat umbi e, besar tapi jumlah sedikit itu e, lebih baik di dataran tinggi yang suhunya lebih rendah gitu. Maka itu yang membedakan kenapa bang merah mampu membentuk agregat karena awal sebetulnya dengan e, onion itu kan satu saudara tadi ya asalnya dari daerah e, kalau kita bilang kan tuh sekitar Persia ya Ascalon gitu ya di sana daerah sana kemudian dibawa oleh e, ada pedagang, ada juga mungkin sebagian orang yang apa namanya migrasi gitu. Nah dalam perkembangannya, uh, onion itu banyak ditanam di daerah subtropis. Tapi untuk bawang merah itu di, uh, lebih banyak ditanam di daerah tropis. Sehingga uh, bawang merah itu sudah beradaptasi untuk suhu yang lebih tinggi. Walaupun di daerah tropis seperti Indonesia juga ada yang ditanam di dataran tinggi dan ada yang dataran rendah. Uh, sekitar 20 tahun, 25 tahun yang lalu, bawang merah itu bisa berbunga kalau hanya ditanam di dataran tinggi. Karena apa? Untuk berbunganya itu membutuhkan vernalisasi uh, atau suhu rendah. Jadi 25 tahun itu uh, kita hanya akan dapat melihat bunga bawang merah itu di dataran tinggi. Jadi daerah-daerah Lembang gitu ya itu banyak. Tapi kemudian dengan adanya apa uh, fenomena pemanasan global, perubahan iklim. Maka data rendah itu juga uh, uh, apa ada masa saat terjadi perbedaan suhu antara suhu siang dan suhu dingin. Walaupun tidak uh, apa namanya hariannya tidak seperti di dataran tinggi misalnya hariannya itu suhunya 20 derajat gitu, nggak ada. Katakan misalnya di Bantul, itu kan musim sekarang itu kalau uh, siang kan masih 32 gitu ya. Tapi malam sudah turun, sudah 26, 25. Nah itu jadi ada amplitude suhu yang kita sendiri gitu merasakan malam itu lebih dingin gitu. Terasa lebih dingin sehingga amplitude suhu tadi antara siang dan malam itu yang kemudian bisa menginduksi uh, penga seperti pengaruh vernalisasi untuk tanaman bawang merah sehingga bisa berbunga di daerah Bantul pada pada saat tanam MT2 eh, Juli Agustus itu banyak berbunga. Ada juga sekarang kalau petani nanam di bulan eh, Januari, Februari itu ada yang berbunga juga karena ternyata kan kalau musim apa pada waktu hujan itu hujannya eh, eh, kering gitu. Jadi musim hujan tapi kering, kelembapannya rendah. Itu kan juga menyebabkan suhunya rendah di malam. Karena Energi dari sinar matahari kan ter, anu ya, apa, terpantul ke langit gitu jadi e, di bawah menjadi dingin. Pada saat itu juga ada yang berbunga. Saya amati di dataran rendah di Bantul. Tapi tidak bisa mengentuk biji. Karena apa? Karena terus kena hujan kan, jadi e, apa? nggak bisa nyebar. Tapi kalau musim e, kemarau, musim panas sudah nggak ada hujan, e, polonnya itu bisa pecah kemudian rilis. Gitu. Itu yang menyebabkan. Bisa juga petani pak sebetulnya panen biji di musim kemarau. Hanya kemudian ada kendala beberapa kendala ya. Kenapa tidak bisa uh, produksi uh, apa namanya ya um, masal gitu ya banyak gitu. Memang paling uh, alternatif kedua bahan tanam itu kan kita pakai PSS atau terus seed oil yang uh, merupakan biji botaninya gitu. Dan di, di beberapa apa namanya peneliti mencoba menggunakan TSS itu sebetulnya itu paling paling murah gitu, paling murah hasilnya juga tinggi, kemudian mudah disimpan, mudah dikirim gitu ya, banyak keuntungannya dibanding yang eh, dengan umbi. Hanya juga ada kelemahan. Tadi seperti saya sampaikan kalau dari umbi kan ada keuntungan dan kelemahannya. Kalau dari TSS itu kelemahannya waktu tumbuhnya itu panjang. Itu yang nggak disukai petani. Selain waktu tumbuhnya panjang perlu persemaian. Gitu. Jadi ada persemaian nanti ada pindah tanam. Jadi sudah ada persemaian pindah tanam waktunya panjang gitu. Karena apa? Kalau dari biji kan seperti kita pelihara bayi gitu ya. Pelihara bayi gitu dari kecil. Ya. Tapi kalau umbi itu kan yang saya bilang tadi embrio embrionya itu sudah sudah remaja gitu ya kalau dibilang remaja, ya remaja gitu kan jadi sudah nggak bayi jadi begitu ditanam remaja ada makanan oh jadi dewasa kan gitu cepat dua bulan panen tapi kalau dari biji kan lebih dari tiga bulan kadang sampai empat bulan gitu masih ditambah waktu persemaian itu yang menyebabkan uh, tidak disukai oleh petani karena merubah kebiasaan atau budaya menanam tadi yang biasanya plok-plok plok pakai umbi langsung tumbuh-tumbuh dua tumbuh bulan panen gitu nah, ini nyemen pindah tanam nyunggu lama gitu saya kira menjawab ya sudah bu sudah bu enak jadi intinya petani ingin yang praktis dan cepat juga ya bu ya iya karena budaya tadi loh budaya itu kan terbentuk uh, waktu yang lama betul karena orang kebiasaan sudah biasa juga, ya, ya Bu. kan sama seperti kita orang Indonesia saya nggak akan nyalahkan pemerintah dulu ya kan ada soal sembada pangan salah satu pangannya itu pangan bukan maka apa semua jenis pangan masalahnya pangannya beras dulu waktu revolusi hijau pangannya beras jadi semua Indonesia itu harus makan beras gitu kenapa ya beras itu kan pangan apa ya pangan apa istilahnya ya pangan apa e, piayi gitu ya istilahnya itu pangan yang bernilai gitu ya orang kalau udah makan beras itu ngano e, apa istilahnya e, makmur gitu ya makmur gitu kriteria orang makmur itu makan beras gitu sehingga orang waktu itu orang Indonesia dari dari Sumatera sampai Papua kalau bisa makan beras semua kan gitu saus semadanya akibatnya apa sekarang orang Indonesia mengatakan, saya merasa belum makan kalau belum makan nasi. Lah makan nasinya, sarapannya ya nasi, siang nasi, malam nasi. Jadi kebutuhan nasinya sudah sudah sedemikian rupa ya ya susah tadi ya. Mau mau mengubah kita kenyang itu dengan makan ketela, ubi jalar itu tidak masuk gitu. Apa tidak masuk di di budaya apa di badan kita <tuh> karena budaya makan kita sudah terbentuk seperti itu. Nah, untuk merubah itu merubah budaya makan tadi ya. apa memasukkan dalam pikiran dan hati kita kalau kita makan ketela pohon itu ya sudah makan gitu, sudah ada karbohidrat. Sudah merasakan yang harusnya gitulah. Nah, itu merubah budaya itu tidak mudah itu. Betul, betul, betul. Baik, terima kasih Bu Endang. Nah, ini pertanyaan masih ada satu nih. Ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. E, masih dari sama dari Mbak Farihatun. Untuk bawang merah sendiri, kriteria tanah yang cocok itu yang seperti apa nih Bu Endang? Yang berpasir kah atau yang berlempung begitu? Um, sebetulnya dua-duanya bisa, tapi kalau terlalu banyak lempung gitu ya. Dominan lempung itu juga akan menyulitkan umbi untuk berkembang gitu Kenapa? Kalau tanahnya dominan lempung, nanti airnya kurang, maka tuh keras gitu. Karena ini tekanan ke umbi keras, umbi itu nggak bisa, nggak bisa meregang gitu ya. Tidak punya tegangan. kan sel itu kan, sel itu, sel pada waktu pertumbuhan, sel di setiap organ tanaman itu kan dalam kondisi turgid. Sel itu harus turgor kondisinya turgid. Nah, sel yang turgor atau turgid tadi itu meregang, gitu, membuat tegangan ke dinding sel. Nah, kalau itu terjadi di semua bagian dari permukaan umbi, semua dinding sel itu turgid atau mengalami turgor tadi, maka itu memerlukan ruang. Kalau ruang di dalam partikel tanah itu terlalu kencang, nggak bisa. Umbi itu nggak bisa. Membesar itu, itu akan menjadi kendala itu kalau terlalu banyak lempung. Sehingga kenapa tanah yang lempungnya dominan itu lebih baik diberi bahan organik, ya, ditambahkan. Tapi sebaliknya tanah yang dominan pasir itu sebetulnya juga tidak baik walaupun masih mungkin gitu. Kenapa misalnya di daerah lahan pasir di pantai Jogja itu daerah sama sekarang Titis Itu habis sebagian besar petani malah nanam berambang di situ. Tapi yang terjadi adalah menambahkan bahan organik di situ di pasir itu agar eh, terbentuk po 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 pori mikro ya. Karena pori mikro ini untuk memegang air. Kalau tadi sebelum dikasih bahan organik kan pori makro yang banyak meloloskan air, udara ada tapi lolos air, udara ada, ada sinar matahari masuk, udaranya panas, uh, tanahnya panas, mempengaruhi umbi, umbi nggak bisa besar, kan gitu rentetannya. Maka di lahan pasir itu sebetulnya bisa, tapi perlu bahan organik supaya bisa menahan air. Dengan air itu tanam jadi lebih lembab, suhu tanah rendah, air juga dipakai untuk mengambil hara bagi umbi tadi. Tapi biasanya, biasanya ya. Uh, kalau nanam di lahan pasir itu lebih malah justru bagus untuk uh, benih umbi untuk benih. Kenapa? Karena nutrisi mungkin tidak banyak sebanyak di lahan yang ada tanah uh, apa lempung tadi sawah yang disawahkan tadi. Uh, jadi intinya umbi-umbi yang untuk benih ini karena nutrisinya lebih rendah. Tadi kan saya uh, nyampaikan pada waktu kita beri pupuk pupuknya harus dikurangi, tidak boleh banyak karena umbi untuk benih itu sebaiknya uh, nutrisinya tidak maksimal gitu jadi uh, mungkin nggak boleh ya saya bilang itu apa namanya uh, jadi kayak kayak di apa ya di lapar lapar gitu tapi tidak sangat lapar nggak boleh jadi dibuat tidak cukup tapi ada ada kondisi lapar di benih itu. Karena dengan kondisi itu kalau nanti ditanam di tanah optimal dia rakus itu, ngambil banyak nutrisi. Intinya kan itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Berarti intinya tadi terkait tanah tadi juga memperhatikan kandungan airnya juga ya Bu ya. Kemudian pupuknya juga harus diperhatikan. Uh, Baik, terima kasih Bu Endang. Terima kasih Pak Yuryanto sudah membersamai Sobat Desa semua pada pagi hingga siang hari ini. Sudah memberikan Pengetahuan, kemudian sharing ilmu, juga sharing pengalaman. Terima kasih. Tetapi sebelum ini, saya izinkan saya membacakan kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini. Aduh, kenapa jadi belibet karena deg-degan? Ya, hari ini narasumbernya luar biasa sekali. Oke, kesimpulannya, di mana petani mandiri dengan produksi benih bawang merah sendiri itu dimulai dengan adanya kesadaran dan kemauan dari petani. Atau mungkin dari pemula ya yang ingin membudidayakan bawang merah itu sendiri, dan tentunya untuk memproduksi bawang merah itu harus memperhatikan banyak hal, seperti jarak tanam, pupuk, kemudian tadi ada tanah juga, air, kemudian lingkungan. Dan tentunya, dengan memproduksi bawang merah itu sendiri, terdapat banyak keuntungan juga ya. Kemudian keuntungan tersebut nantinya bisa mensejahterakan petani-petani yang ada di Indonesia. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Dan selanjutnya di sini saya ingin berikan informasi kembali nih untuk Sobat Desa semua. Bahwasannya. Uh, akan ada uh, seminar nasional di mana diselenggarakan oleh Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Seminar nasional ini merupakan seminar nasional hasil pertanian sosial ekonomi tahun 2022 dengan mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan sosial ekonomi menuju pertanian yang efisien, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan. Acara ini menghadirkan keynote speaker yang sangat menarik, yaitu Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi, Master of Agribusiness. Selain itu, akan hadir pula pembicara yang tidak kalah keren, yaitu dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gajah Mada atau pakar di bidang pertanian, yaitu ada Bapak Subejo SPMSC, PhD, dan Duta Petani Milenial, yaitu Mbak Jatuh Barmawati SP. Seminar ini akan diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2022 yang artinya itu tinggal minggu depan yaitu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online dan offline. Dan yang lebih menarik lagi, acara ini sifatnya gratis nih Sobat Desa bagi partisipan yang mengikuti secara online. Dan buat para soba desa bisa mendapatkan eh sertifikat dan banyak benefit lainnya loh. Jadi kapan lagi ayo gabung dan untuk informasi pendaftarannya soba desa dapat cek di websitenya semnassosek.faperta.ugm.ac.id atau mungkin soba desa yang uh, ingin lebih simple praktis memiliki instagram bisa langsung cek aja di instagramnya di semnassosek.ugm. Demikianlah acara Bincang Desa ke-43 hari ini Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber Yang hari ini sangat begitu luar biasa Ada Ibu Dr. Insinyur Endang Sulistyaningsi MSC Dan Bapak Yuryanto Atas sharing hari ini dan tentunya sharing pengalaman Kemudian pengetahuan yang sangat inspiratif Semoga bisa memberikan pengetahuan baru Bagi sobat desa semuanya Terima kasih juga kepada seluruh uh, sobat desa yang sudah bersemangat mengikuti acara Bincang Desa hari ini. Tentunya, saya juga mewakili tim Bincang Desa sekaligus pengelola desa Eps UGM memohon maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara Bincang Desa ke-43 ini. Nantikan Bincang Desa di episode berikutnya yang tentunya akan hadir dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Ikuti terus Instagram kami di @desaapps.ugm dan jangan lupa nih subscribe YouTube channel kita di Agrisia Channel untuk mendapatkan ilmu seputar agrokompleks. Untuk Sobat Desa, saya ingin juga menginformasikan terkait sertifikat akan kami kirimkan paling lambat dalam waktu tujuh hari ke depan nih. Dan untuk video rekaman acara Bincang Desa episode ke-43 akan kami upload di YouTube Agrisia Channel. Kami ingatkan kembali bagi sobat desa yang ingin diskusi lebih lanjut nih ya terkait seputar agrokompleks bisa menginstal aplikasi Desa Apps melalui Play Store atau dapat juga nih berdiskusi di kolom komentar di Instagram kami di @desaapps.ugm. Oke, okay, sobat desa juga bisa mengakses website kami yaitu di lenteradesa.id untuk mendapatkan banyak pengetahuan seputar pertanian, perikanan dan peternakan, untuk itu saya ingin tagline terlebih dahulu ya, sobat desa pasti bisa, dengan bisa, saya Chandrika undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you di Bincang Desa berikutnya Waalaikumsalam terima kasih, terima kasih. semuanya mohon maaf yang belum bisa dijawab nanti bisa kontak terima. saya terima kasih Bu Endang. terima kasih Pak Yuryanto